Pelaksanaan belajar mengajar di berbagai daerah dilaksanakan secara jarak jauh. Perubahan sosial di tengah masyarakat memberikan dampak besar terhadap kondisi kegiatan belajar mengajar saat ini. Hal ini menciptakan sebuah tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan untuk senantiasa siap melakukan proses transformasi. Dengan segala keterbatasan yang ada, kegiatan belajar pun harus tetap berlangsung. Demi terwujudnya sebuah cita-cita serta kelangsungan masa depan seluruh anak bangsa, melihat hal tersebut, peran seorang guru menjadi sangat penting dalam proses adaptasi dunia pendidikan menghadapi sebuah tantangan. Karena melihat upaya yang dilakukannya seolah menjadi bukti bahwa sosok seorang guru tetap memiliki semangat dan komitmen untuk anak didik, walau dengan segala keterbatasan, apakah saat ini sudah ada solusi untuk memastikan kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung tanpa hambatan? Berangkat dari tantangan ini, Lenovo bersama Microsoft hadir mendukung transformasi digital dengan solusi yang lebih cerdas. Bukan hanya mampu mengatasi masalah tantangan, Lenovo menghadirkan teknologi yang mempermudah kegiatan belajar mengajar dan meeting online tanpa ada batas. Lenovo hadir dengan tiga solusi yang dapat mempermudah segala kegiatan jarak jauh. Movable Video Conference Kit merupakan produk solusi dari Lenovo yang memudahkan seorang presenter untuk berpindah-pindah tempat dengan tampilan meeting yang sangat informatif, yang terdiri dari sebuah rack, dilengkapi dengan kamera, dua monitor, serta perangkat penghubung yang bernama Lenovo Think Smart Hub. Lenovo ThinkSmart Hub merupakan solusi all-in-one yang dapat terhubung melalui Microsoft Teams Room serta memiliki stabilitas koneksi yang sangat bagus demi menunjang kebutuhan presenter ketika melakukan meeting. Perangkat ini memiliki layar sentuh 11,6 inch yang bisa berputar 360 derajat dengan kualitas audio yang dilengkapi mikrofon dan speaker berkualitas tinggi solusi berikutnya dari Lenovo, yaitu Distance Learning with Live Studio. Solusi ini mempermudah pelanggan untuk meng layout dari video output, sehingga tampilan dapat lebih bervariasi dan sekaligus dapat melakukan aktivitas streaming broadcast di media sosial. Dan solusi yang terakhir dari Lenovo, yaitu Hybrid Learning dengan Auto Tracking Camera dan Whiteboard. Solusi ini diperuntukkan bagi pengajar yang ingin melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas online maupun offline. Solusi dari Lenovo ini lebih fokus pada penggunaan tracking camera dan audio system yang advance, serta dapat mendukung kebutuhan ruang kelas yang lebih luas. Dalam kondisi apapun, kita harus selalu berkembang dan berinovasi agar dapat terus beradaptasi menghadapi setiap tantangan. Karena dengan semangat bertransformasi akan membantu kita untuk dapat mencapai sebuah tujuan dan memastikan kelangsungan dunia pendidikan di masa depan. Lenovo, smarter technology for all. Silakan Bu Eti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada. Eh, selamat berjumpa lagi dalam acara webinar pagi Pakar Berbagi sekarang eh uh, kita ngobrol sore-sore dengan topik mendesain pembelajaran berbasis proyek yang efektif untuk seluruh uh, jenjang. Alhamdulillah hari ini kita dapat hadirkan pemateri yang keren-keren nih. Ada Ibu Arum Andita guru dari Mutiara Harapan Islamic Primary School. Uh, ada Bapak Indra Karismaji selaku pemerhati dan praktisi pendidikan dan ada Ibu Rozana Ridwan selaku uh, komersial manager dari uh, Lenovo Indonesia dan perkenalkan nama saya Heti Pustrianingsih selaku pemandu acara sore ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Lenovo Indonesia yang sudah mensupport kegiatan-kegiatan pendidikan seperti uh, sore ini, yang dapat diakses oleh para pendidik uh, di manapun berada secara gratis. Terima kasih Lenovo Indonesia. Untuk acara selanjutnya, uh, saya bacakan terlebih dahulu susunan acaranya. Yang pertama nanti akan dibawakan oleh Ibu uh, Rozana Ridwan, yang kedua dari Bapak Indra Karismiaji, dan yang ketiga dari Ibu Arum Andita. Keempat ada sesi Q&A ya, tanya jawab, dan kelima penutup. Sebelum acara ini dimulai, eh, seperti biasa saya akan membacakan profil dari Bapak Indra Karismiaji. Mungkin nanti aja Bu Heti setelah borosan aja. Oh begitu, baik Pak Indra. Ya, lanjut ke acara selanjutnya karena Bu Rozana mau oh, ada meeting lagi. Uh, acara selanjutnya, kita simak, teman-teman semuanya, paparan dari Ibu Rozana, Ridwan, selaku komersial marketing manager dari Lenovo Indonesia, uh, untuk waktu dipersilahkan, Ibu. Uh. Selamat sore semuanya, terima kasih Ibu Heti atas, uh, atas perkenalannya ya uh, Dan juga selamat sore untuk Pak Indra dan juga Ibu Arun yang ada di sini Nah mungkin dari rekan-rekan pengajar semua uh, Saya akan sedikit perkenalan uh, terhadap Lenovo gitu ya Kalau boleh hari ini karena mungkin banyak yang belum tahu juga Lenovo itu uh, apa sih gitu ya Dan apa yang Lenovo kerjakan selama ini dan bagaimana uh, korelasinya dengan uh, dunia pendidikan saat ini. Jadi, uh, mungkin Bu Heti, boleh saya share uh, materi presentasi saya? Baik, Bu. Oke, okay, saya share. Ya. Uh, kelihatan, Bu, ini saya, materi saya? Belum, ya, sudah cukup. Oke, okay, ya. Jadi di sini saya mau uh, menceritakan sedikit tentang Lenovo Edition gitu ya. Jadi sedikit perkenalan siapakah itu Lenovo. Jadi Lenovo adalah uh, perusahaan PC nomor satu di dunia dan kita memang uh, juga merupakan salah satu yang nomor satu di SMB untuk market Indonesia. Jadi Lenovo sendiri kehadiran kami itu secara global kami uh, berada di 180 market di seluruh dunia. Kemudian kita mempunyai 15 lokasi research and development di seluruh dunia. Kemudian kita memiliki untuk 3 manufacturing dan juga kita punya pusat apa intelligent intelligent innovation ya ada untuk AI. Jadi memang Lenovo ini sangat berfokus untuk teknologi. Jadi uh, termasuk salah satunya adalah untuk teknologi dalam bidang uh, education. Nah uh, kita melihat ini adalah insight dari dunia global kita. Ya seperti kita tahu ya 1,37 triliun siswa itu sudah mulai uh, belajar di rumah mulai dari Maret 2020. Kemudian juga kesulitan dari uh, uh, pembelajaran online adalah Siswa itu merasa uh, ada proses yang kurang engaging karena semuanya dengan online, kemudian uh, mereka juga harus uh, uh, hiring dengan uh, apa kesiapan dari segi materi, kurikulum seperti itu dan memang interaksi antara siswa dengan guru atau siswa dengan siswa memang uh, ada sedikit tantangan di situ. Kemudian juga Uh, waktu kita bikin insight ini uh, di tahun 2021, memang 60 persen dari tenaga pengajar di seluruh dunia menyatakan belum siap untuk proses seperti ini. Uh, dilihat karena memang tools yang dipakai saat itu memang hanya untuk uh, menyampaikan materi, tapi belum dipakai untuk melakukan kolaborasi, kemudian untuk uh, sistem assessment secara online seperti apa. Nah ini memang insight yang kita dapatkan. Kemudian juga serangan cyber itu telah meningkat karena memang uh, bekerjanya itu dengan uh, network pribadi, kemudian juga di luar dari sistem sekolah. Jadi memang ada uh, hal untuk uh, serangan cyber itu yang meningkat sejak uh, berlakunya uh, pembelajaran secara online dan itu yang memang harus diantisipasi. Nah, dari uh, landscape-nya pendidikan di Indonesia sendiri yang kita lihat, Nah, yang pasti kita merasakan efeknya memang waktu awal-awal semuanya beralih ke online dan sekarang secara bertahap menjadi hybrid gitu ya hybrid learning memang penggunaan perangkat ya untuk teknologi sangat signifikan untuk meningkatkan pembelajaran tapi pastinya yang kita tahu ya sebagai untuk apa dari segi pengajar juga Uh, diperlukan keterampilan untuk uh, menguasai teknologi informasi dan komunikasi se sehingga pembelajaran menjadi efektif dan juga dari siswa-siswa sendiri uh, siswa uh, kalau kita boleh bilang uh, dari segi apa namanya anak-anak sekarang mereka itu sudah sangat uh, tech savvy gitu ya bahkan uh, apa mereka sudah bisa menguasai uh, penggunaan teknologi gitu dan ada juga Beberapa macam education startup yang juga membantu untuk menyediakan konten pembelajaran, jadi memang masih ada peluang di sini yang Lenovo lihat untuk membantu meningkatkan kualifikasi guru dan kualitas pendidikan untuk keterampilan di teknologi dan informasi. Nah, jadi apa sih program Lenovo? Lenovo Edition Ad itu adalah memang kita mau mengin empower ya, kita pengen mendorong. Generasi baru, educators dan juga student dengan Lenovo Smart Education Solutions dan pastinya untuk penguasaan dari segi teknologi. Jadi Lenovo Vision ini adalah satu program keanggotaan yang mendukung transformasi digital sekolah dan institusi dengan beragam keistimewaan. Pertama, kita memberikan akses tak berbayar untuk keragam tips and trik terkait pemanfaatan teknologi dan ini kita lakukan melalui kita punya website ada edition website di situ semua ada materi-materi tentang teknologi dan memang partner dengan mitra kami yaitu dengan Microsoft yang memberikan tips and trick cara penguasaan kelas secara hybrid dan juga materi-materi Microsoft lainnya dan kita juga ada training produk atau webinar jadi secara konsisten tiap tiga setiap bulannya kami bekerja sama dengan Microsoft itu mengadakan training yang dibutuhkan terutama untuk pengaplikasian program Microsoft dan juga kita bekerja sama dengan beberapa mitra di bidang pendidikan dan ini kita lakukan secara rutin dan itu informasi jadwalnya itu sudah tersedia di Lenovo Facebook Edition. Kemudian juga kita ada platform dengan adanya Lenovo Facebook Vision. kita harapkan berbagai tenaga pengajar itu bisa berbagi ide tentang teknologi yang mendorong transformasi atau mungkin ada tips and tricks yang bisa dibagikan ke sesama rekan pengajar. Karena kami yakin dengan lebih banyaknya tips and tricks, banyaknya sharing pasti itu akan menjadi suatu media pembelajaran untuk semua tenaga pendidik. Nah, ini adalah dari segi Lenovo Vision ini yang sudah kita lakukan. Jadi kita uh, uh, kita sudah melakukan uh, training ya secara secara kon, apa konsisten kita lakukan. Kemudian juga kita ada member di mana member itu adalah tinggal masuk ke Lenovo Vision website, mendaftar secara, uh, sebagai member, itu nanti member akan mendapatkan IDM blasting dari uh, kami gitu ya secara berkala. Untuk informasi training, untuk konten-konten teknologi terbaru itu semua nanti uh, akan terjangkau uh, saat menjadi member kita. Dan untuk uh, kita juga punya ada Facebook, ada 25.000 Facebook followers kita. Di situ semua kontennya kita akan berikan kayak contoh yang kita latih ada cara mengedit video pembelajaran praktis, kemudian cara tepat uh, mengembangkan potensi dan soft skills siswa dalam pembelajaran. Jadi semua materi ini memang kita craft dengan tim kita yang memang mereka punya interest dalam bidang education dan ini kita beli, berikan dalam bentuk infografis sehingga materi-materi ini gampang untuk uh, dicerna dan untuk di, di apa di, di, uh, dipahami gitu ya dan salah satunya juga kita melakukan webinar di sini ya dengan uh, dengan tim di sini uh, kita sangat berterima kasih ya kita mendapatkan undangan bisa mengisi acara uh, hari ini gitu ya ini juga salah satu bentuk kami untuk uh, membantu untuk memajukan keterampilan teknologi untuk rekan-rekan pengajar. Oke, okay. nah ini tadi yang saya kasih share ya terhadap Lenovo Edition. Ini bisa mungkin bisa diklik di sini, bisa ada untuk registrasi, dapat informasi semua tentang informasi program Lenovo Edition sendiri. Nah ini kalau mau connect juga dengan Facebook mungkin bisa di screenshot. Ini kita bisa dicari di facebook.com ada Lenovo Edition nanti bisa mungkin di share. Nah itu tadi sekilas terhadap program Lenovo Education. Nah di sini saya juga ingin mengundang, kebetulan kita di tanggal 24 Maret nanti akan ada event skalanya regional, di mana kita akan discuss terhadap shaping untuk next level education dengan smarter technology. Jadi event ini diselenggarakan berskala ASEAN, ya. Jadi di situ ada dari pengajar dari ada dari Singapura Malaysia Thailand Hongkong nah di sini kita juga akan memberikan workshop terutama uh, untuk uh, teknologi ke depan seperti apa sih dalam education karena kan itu uh, salah satu uh, apa core uh, dari Lenovo yaitu adalah memajukan dari segi teknologi nah itu jadi uh, mungkin kalau bisa uh, di screenshot juga untuk qr code nya Uh, untuk bisa menghadiri acara ini karena kita akan memberikan workshop dalam hal teknologi terbaru dengan immersive learning dan juga untuk ada workshop untuk mengelola uh, uh, untuk digital skill ya di, di dunia uh, pendidikan saat ini. Nah itu uh, mungkin Bu Heti sekian uh, dari saya uh, untuk uh, memaparkan tentang Lenovo Edition. Ya baik uh, Bu Rizana, terima kasih atas pemaparannya luar biasa Lenovo sangat uh, perhatian sekali untuk dunia pendidikan ya Bu Rozana ya luar ya. biasa program-programnya juga tadi bagus banget sampai ada membernya juga luar biasa semoga kedepannya Lenovo selalu uh, support untuk dunia pendidikan di Indonesia khususnya ya, ya Bu Rozana ya ya, ya terima ya. kasih banyak atas pemapar pemaparannya ya terima kasih Bu. Uh, untuk acara ya Bu baik terima sebelum ya, baik, Pak. lanjut boleh nggak saya nanya-nanya dikit ke Bu Rosana nih? Boleh dong, Pak Indra. Banyak juga boleh. Nah, jadi kan gini nih, Bu Rosana, kita udah belajar ya dari dua tahun ini. Kan, kalau memang teknologi itu nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Kalau kita bicara orang kerja itu tanpa gawai di era sekarang, nggak mungkin lagi lah nah kalau saya melihat problematika di pendidikan Indonesia salah satunya adalah gawai ini belum menjadi sebuah kewajiban atau didorong memang anak itu ke sekolah bukan lagi bawa buku banyak banyak gitu, sampai harus bawa koper kan gitu tapi memang harus diarahkan untuk mereka ke sekolah cukup bawa satu gawai atau laptop kan begitu. Itu semua buku-buku ya. masuk ke sana kan begitu. Nah, ada nggak upaya dari Lenovo untuk mendorong? Karena Lenovo kan perusahaan dunia nih. Ya. Ya kan? Pasti udah ngelihat dong di negara-negara lain memang anak-anak sekolah bawanya bawa laptop kan gitu. Kita doang yang masih bawa koper nih kan gitu. Nah, gimana ya untuk untuk bisa meyakinkan? Memang sih selalu ada ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Kan sering orang melihatnya sisi negatifnya aja kan gitu. Tapi eh, apa ya kira-kira triknya, tipsnya yang udah dilakukan Lenovo di negara-negara lain supaya pendidikannya nggak jadul banget kan gitu. Karena kembali ke bukan bukan berarti yang dulu salah ya, tetapi memang eranya menuntut itu. Nah, gimana kalau dari Borosan? Ya, terima kasih ya Pak Indra. Jadi memang kita terutama nanti ada pembahasan yang di acara tanggal 24 Maret itu ya, di mana kita akan mengundang narasumber dari berbagai negara. Memang kalau kita lihat balik lagi memang itu tidak hanya bisa dari Lenovo sih Pak yang apa namanya untuk uh, mengkampanyekan untuk semua itu uh, menjadi digital transformasi? Semua itu pastinya akan berkaitan dengan kebijakan, pertama kebijakan dari uh, pemerintah itu sendiri, kemudian juga dari sekolah. Gitu, Pak, ya, karena memang kita lihat uh, dengan teknologi ini memang tidak ada one size fits all. Jadi, memang semua itu uh, balik terhadap kebutuhan dari uh, sekolah tersebut, kemudian dari kurikulum yang. Kurikulum yang yang diterapkan seperti itu. Jadi uh, kita lihat memang di sini situasinya memang uh, lebih kepada uh, kepemerataan gitu ya Pak ya. Karena uh, balik lagi uh, memang itu uh, bertahap uh, terutama kalau memang menjadi digitalisasi pasti harus menyiapkan dari segi uh, infrastruktur tidak hanya perangkatnya Pak, tapi mulai dari uh, aplikasinya gitu ya Pak. Itu harus ada komitmen di situ. Bahkan Uh, untuk kurikulum uh, kurikulum digitalnya pun harus uh, bisa ada perubahan seperti itu jadi uh, kalau kalau saya lihat uh, ini memang harus menjadi tanggung jawab kita bersama sih Pak Indra ya supaya uh, setiap sekolah itu punya kesiapan uh, dari segi pe apa pemberian uh, kurikulumnya sehingga bisa berbasis uh, digital seperti itu ya uh, dan juga memang didukung juga untuk uh, dari semua uh, pihak yang terlibat seperti itu Pak Indra. Tentunya, hardwarenya Lenovo dong yang terbaik, iya, iya, <laughs> ya, karena di Lenovo itu kan ke, uh, salah satu keunggulan. Kalian memang pertama, kita ada memang fokus untuk uh, ke, ke education, ya. Jadi, memang perangkat-perangkat uh, kami ada yang didesain memang khusus untuk pendidikan, dan uh, tadi karena ada uh, security tadi, Pak, ya, kita juga punya uh, aplikasi namanya Lanschool R ya, Pak. Kalau tahu, bahkan kalau mereka pun belajarnya itu dengan uh, apa, dengan digital. Kita punya software lens school itu memake sure kalau siswa itu tidak bisa membuka misalnya lagi belajar nih pak ya online atau atau PTM nantinya bawa, bawa digital nggak bisa akses misalnya Instagram, Facebook, YouTube gitu ya. Jadi kita bisa mengatur supaya siswa itu fokus untuk apa yang dikomunikan materinya dan bahkan materinya tuh bisa secara bersamaan itu bisa di push ke layar masing-masing seperti itu pak Indra. Ya, jadi, jadi solusi dari Lenovo nggak mm -hmm. cuma hardware doang nih berarti. Kan? Betul. Security, Security. Uh, kemudahan mengajar, betul, kan begini, ya? betul, betul eh. Pak. Nah ini sekalian nih Bu Rosana ada komentar nih dari salah satu guru kita, yeah. namanya Pak Zainal Arifin, dia yeah. mengatakan, sekolah saya pernah dapat bantuan dari pemerintah daerah desktop all in one Lenovo tahun 2015, jadi udah tujuh tahun nih Bu hingga hari ini masih dipakai oh. untuk membantu kinerja guru membuat RPP, membuat media hingga menyusun nilai. Memang Lenovo terbaik. Hidu, terima kasih banyak Pak Zainal untuk apresiasinya. Kami mencoba memberikan yang terbaik, Pak. Sip, 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 Thank you, Bu Bukan, Pak Bukan Pak Zainal aja, Pak Indra. Saya juga pakai Lenovo laptopnya. Iya. Yeah? Oh, nanti okay. nanti untuk Rantin, untuk Rantin. Dun dunia pendidikan Lenovo itu ya yeah. depan ya gitu Iya, yeah. semoga Pak makanya kita perlu di sini juga Lenovo makanya kita untuk education adalah salah satu fokus kita kita di sini memang untuk mencoba mendukung terus untuk program-program kemajuan pendidikan di Indonesia Pak Indra dan bu ya kasih Bu Rosana ya yeah, terima kasih sekali ya yeah, terima kasih Bu Rosana baik Pak Indra eh, sudah cukup Pak siap Duh, bop, bop. Uh, untuk uh, cara selanjutnya, saya bacakan dulu profil dari Pak Indra uh, Karis Nyaji, Ya, giliran Pak saya, Pak Indra ya? Karis Kenapa, Pak? Habis ini, giliran saya berarti ini. Iya dong, Bapak. Abis itu, Bapak nanti ada Ibu Arumi. Baik, Pak, uh, saya bacakan terlebih dahulu profil dari Bapak Indra Karisnyaji Bapak Indra Karisnyaji ini adalah seorang pemerhati dan praktisi pendidikan dengan spesialisasi di pembelajaran abad 2021 berbasis teknologi digital. Uh, wajahnya memang sudah tidak asing lagi. Setiap minggu kita sudah berjumpa dengan beliau maupun di media sosial online, di televisi, bahkan sekarang sudah ada di channel YouTube-nya. Pop uh, Populia, ya. uh, Pak Indra ini kelahiran Bandung 1976. Beliau melanjutkan uh, stud uh, studinya ke University of Toledo di uh, Amerika Serikat. Yang keduanya juga melanjutkan studi uh, ke jenjang yang lebih tinggi lagi di Dana University, uh, tepatnya di kota Ottawa. Negara bagian apa ini ya? Mi apa nih, Pak Indra, bacanya nih? Ya? Mi Mi Ki Michigan ya, kota Michigan, Michigan ya, Pak? Ya, Ya, kota ya Amerika Michigan. Serikat. Bapak Indra ini keahlian dalam teknologi pendidikannya, membuat beliau berulang kali diundang untuk menjadi narasumber pada konferensi seminar, workshop, webinar, baik di tingkat nasional maupun internasional, uh, secara khusus. Bapak Indra ini sedang mengembangkan pendidikan STEM, yaitu science, teknologi, engineering, art, and matematik ya. Juga hot, ada hot higher order thinking skill, juga ada coding dan komputer thinking ya. Luar biasa Pak Indra ini juga banyak Uh, apa organisasi-organisasi yang dibidanginya ya ada organisasi sebagai ketua dewan pembina ikatan guru tik juga anggota kehormatan dari Apakal, juga anggota dari CSTA dan anggota ISTE. Ya, juga yang lebih kerennya lagi nih Pak Indra ini adalah Direktur Eksekutif Center for Education Regulation and Development Analysis ya dari Cerdas. Juga Direktur Pendidikan Fok Populi Institute Indonesia. Luar biasa Pak Indra. Semoga Bapak Indra selalu dapat mengembangkan ilmu-ilmunya untuk kita semua sebagai tenaga uh, pendidik sebagai siswa juga di Indonesia ini dapat ilmu-ilmu dari Pak Indra ini. Terima kasih Pak Indra. Lanjutkan terus ilmu-ilmunya, sebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat buat kami semua. Terima kasih, itu adalah profil dari Bapak Indra Khatsanjaji. Untuk acara selanjutnya adalah paparan dari Bapak Indra Kariknyaji. Untuk waktu, dipersilahkan. Ya, terima kasih, Bu Heti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Bapak-Ibu sekalian, para pemirsa acara pagi, nama acaranya pagi tapi acaranya sore. Ini senang sekali kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kalau tadi Bu Heti bilang saya sering muncul, mudah-mudahan nggak bosan ya kan gitu dengan dengan saya. Uh, sebetulnya sih ilmu saya masih sedikit karena saya harus banyak belajar juga. Tapi ya apa yang saya punya cobalah kita saling berbagi kan eranya era kolaborasi ya sekarang Nah, secara khusus eh, topiknya ini akan bicara tentang pembelajaran berbasis proyek. Project based learning yang memang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka. Sekarang istilahnya orang nyebutnya kurma. Kurikulum merdeka. Ini mentang-mentang mau puasa jadi kasih namanya kurma kan. Agak manis-manis di depan kan kurma kan. Nah, dalam kurma ini ciri khasnya menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Nah banyak yang tidak paham sebetulnya pembelajaran berbasis proyek itu apa. Karena kita terbiasa dengan pola tradisional. Guru itu tugasnya ngajar di depan kelas. Ya kan Kemudian ngasih soal, ngasih tugas, ngasih nilai. Kan? Sedangkan yang namanya pembelajaran berbasis proyek ini sangat berbeda. Nah, izinkan saya untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Bu Heti? Sudah Pak, sudah. Oke. Nah, beberapa hal yang sering ditanyakan adalah, apakah pembelajaran berbasis proyek itu cocok buat anak SD, misalnya? apalagi anak SD kelas kecil, kelas bawah, kelas 1, kelas 2 kan begitu. Nanti setelah saya ada Miss Arum. Ini guru hebat, guru inspiratif dari Mutiara Harapan Islamic School ada di Bintaro sekolahnya akan menunjukkan kalau beliau ini guru-guru SD kelas 1. Kalau anak-anak kelas 1 SD itu sudah bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek dengan luar biasanya. Dan memang setiap kali proyek itu dibuat, saya saja selalu berdecak kagum. kan gitu. Kok bisa ya anak-anak ini bikin ini? Kok bisa ya melakukan itu? Jadi disitulah keberhasilan kita sebagai pendidik. Nah, jadi Putus, Pak Indra. Halo, Pak Indra. Pak Indra. Ya. Bu Arumi. Halo Bu Arumi. Halo, Bu Heti. Sorry. Ya Pak Saya, saya ya, terlempar. Tadi. Iya, baik Pak. Ya, saya ulangin lagi ya. Baik baik. Nah, apakah sudah terlihat? Sudah sudah. Selain Pak saya ya. Jadi tadi saya katakan, jangankan anak SD kelas kecil, anak TK kelompok bermain sudah bisa melaksanakan pembelajaran berbasis proyek. Nah, kenapa? Nah, nanti akan kita bahas bersama. Uh, Bu Heti, tolong saya diingatkan waktunya ya, karena uh, apa materi saya ini materi 12 SKS gitu. <laughs> Jadi, baik 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 pak. Jadi <laughs> kalau nggak diingetin suka kelewatan nih kan begitu. Berarti pakai program uh, sistem 30 menit ya pak? Ya gitu di, diingatkan baik. aja kan. Gitu. Nah, tadi sudah dikenalkan oleh Bu Heti, jadi saya nggak usah bicara panjang-panjang. Di bawah ini ada kontak saya, ada email, ada WA, ada sosial media. Kalau Bapak-Ibu mau berdiskusi lebih panjang lagi, mau belajar lebih detail tentang pembelajaran berbasis proyek, karena itu salah satu yang banyak saya lakukan, mendampingi sekolah-sekolah, termasuk sekolahnya Miss Arum, Uh, Silahkan bisa kontak saya atau bisa kontak uh, tim atau narah hubung yang ada tercantum dalam flyer atau ada di uh, apa, thumbnail yang ada di YouTube. Jadi, jadi bisa kontak beliau. Nah, bicara kenapa pembelajaran berbasis proyek ini tidak lain dan tidak bukan karena kita akan menghadapi perubahan kehidupan masyarakat. Kalau kita mengacu pada dokumen yang sangat terkenal, dokumennya pemerintah Jepang yang ditulis oleh Ayumi Fukuyama yang judulnya Society 5.0 aiming for a new human centered society dan kita mengenal masyarakat kita akan masuk ke masyarakat 5.0. Ini memang ada perubahan yang sangat mendasar ya. di mana masyarakat 1.0 yang kehidupan masyarakatnya untuk bertahan hidup itu berburu dan mengumpulkan makanan artinya di era itu keterampilan fisik yang lebih dominan dibanding dengan keterampilan berpikir tetapi semakin maju ya di 2.0 itu masyarakat bertani agrikultur ya itu fisiknya semakin berkurang berpikirnya semakin meningkat terus sampai di era masa depan era 5.0 disebut dengan smart society atau masyarakat cerdas. Kenapa? Karena betul-betul yang dibutuhkan adalah kemampuan berpikir, bukan kemampuan fisik. Yang fisik ini bahkan akan digantikan oleh robot, oleh teknologi, oleh kecerdasan buatan. Itu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Makanya disebut dengan masyarakat cerdas. Nah, kalau kita bicara cerdas, ya kan, kecerdasan itu pasti nggak akan lari dari taksonomi belum kan? Karena ini yang disebut dengan indikator kecerdasan manusia dari level yang paling rendah nalarnya, artinya kemampuan berpikirnya paling rendah, yaitu C1, mengingat atau menghafal, dan yang paling cerdas, yang nalarnya paling tinggi adalah yang mereka berada di C6, mencipta. Jadi kalau kita bicara smart society adalah masyarakat yang memang mampu mencipta hal-hal yang baru, bukan lagi yang bisa mengingat, menghafal, disuruh kan begitu. Jadi sudah bukan eranya lagi kita kita belajar dengan hafalan, soal-soal yang ada kunci jawabannya, pilihan ganda itu udah lewat. Bukan berarti itu adalah metode yang keliru, tetapi eranya sudah bukan era di situ lagi. Kita membutuhkan anak-anak kita yang mampu mencipta, mencipta dan mencipta. Ini yang indikator mereka adalah masyarakat yang cerdas. Bukan keterampilan fisiknya tetapi keterampilan berpikirnya. Keterampilan berpikir yang tertinggi adalah keterampilan mencipta. Jadi ini tujuannya kenapa Project Based Learning. halo. Putus-putus, Peindra. -putus, Di oleh tapi dilakukan oleh Global Institute. Mereka eh Oke, masih putus-putus? Coba cek dulu, Pak. Bu Heti, apakah 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 suara saya sudah membaik? Ya. Sudah membaik atau belum? Tadi uh, agak terputus-putus uh, pak robot jadi robot. Oh gitu ya ini di Jakarta aja begini soalnya lagi hujan nih di tempat saya lagi hujan oh, iya. Yeah. biasa berdampak lah kan begitu. Oke okay, lanjutkan lihat uh, screen saya terlihat pak. Nah jadi dari McKenzie itu di kajiannya yang sangat terkenal judulnya job loss job gain atau pekerjaan yang hilang tahun 2030 jadi hanya 8 tahun dari sekarang ada 400 sampai 800 juta pekerjaan yang akan hilang hilangnya itu digantikan oleh teknologi ya sekarang kita lihat saja ya nggak ada lagi pekerjaan sebagai penjaga pintu tol, ya kan? Kalau yang di Jakarta di daerah-daerah ada jalan tol, itu sekarang nggak ada lagi pekerjaan sebagai penjaga pintu tol. Semuanya digantikan oleh e-tol, ya kan? Oleh eh, kartu tol itu. Kemudian juga semakin banyak teller-teller di bank, kemudian data entry tenaga admin itu juga akan digantikan oleh komputer. Ya kan? Karena sekarang kita lihat mau ngetik dokumen apapun pakai HP kita bisa, ya kan? itu itu salah satu contoh yang yang kita melihat banyak pekerjaan yang akan hilang. Nah kemudian karena ada 800 otomatis diprediksi ada 375 juta manusia yang harus berganti profesi, jadi dua kali lipat penduduk Indonesia seluruh dunia ini akan berganti profesi. Artinya keterampilan yang mereka miliki, ilmu yang mereka miliki, ijazah yang mereka miliki nggak laku lagi. Karena keterampilannya, kecakapannya, ilmunya, pengalamannya nggak relevan lagi. Dan ini pernah saya dengar di YouTube-nya Cak Nun, ya, MH Ainun Najib, beliau bercerita pas ngomong-ngomong tentang pendidikan, Salah satu hal yang beliau sampaikan, zaman beliau kecil dulu ada keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang petani. Yaitu keterampilan memilih bibit yang baik. Jadi kalau dulu petani itu harus tahu bibit mana yang baik itu yang ditanam, bibit yang buruk dibuang kan begitu. Tapi keterampilan memilih bibit itu hilang begitu muncul teknologi yang namanya tanaman hibrida. Karena hibrida semuanya itu sama kualitasnya, jadi nggak perlu dipilih-pilih lagi kualitasnya sama dan semuanya adalah kualitas yang baik. Jadi keterampilan itu nggak dipakai lagi. Nah sama, semakin ke depan akan banyak sekali keterampilan yang nggak akan terpakai lagi karena sudah digantikan oleh mesin, oleh teknologi, oleh komputer, oleh robot Nah kajian lain yang juga mendukung ini adalah dari Institut Layanan Museum dan perpustakaan. Mereka melihat perbedaan pekerjaan di abad ke-20 yang rata-rata manusia itu nggak pernah berganti pekerjaan. Jadi kalau lulus jadi guru kuliahnya di LPTK, apa kemudian jadi guru, pensiun ya jadi guru. kan. begitu. Walaupun berganti pekerjaannya hanya dua kali. Lulus jadi tentara, pensiun jadi satam misalnya. Nah, akibatnya di era abad ke-20, orang itu cukup hanya menguasai satu hal. Tetapi di abad 21 ternyata trennya anak-anak kita ini akan berganti pekerjaan antara 10 sampai 15 kali. Nah, bisa bayangin kan? Dari mereka yang nggak pernah berganti pekerjaan, sekarang mereka akan berganti pekerjaan 10 sampai 15 kali. Apa artinya? Ini bukan, ya mungkin juga anak-anak sekarang itu cepat bosan. Jadi nggak ada lah istilah kalau yang dulu disebut dengan loyalitas kan itu nggak ada kan begitu bukan itu pandangan anak-anak kita sekarang mereka ingin mengembangkan diri mencoba hal yang baru mungkin bosanan betul tetapi juga didorong oleh perubahan teknologi bayangin aja kan kalau sekarang itu mereka hanya tahu tentang teknologi Nokia misalnya, pasti nggak kepake kan? Bayangin aja tahun 2022 misalnya ada reparasi handphone, tapi cuma nerima handphone Nokia, nggak laku kan begitu? Karena itu Nokia memang besar di awal tahun 2000, tahun 2005an udah berubah orang pakai BlackBerry semua. Sekarang nggak ada lagi yang pakai Nokia, nggak ada yang pakai BlackBerry, nggak ada orang pakai Android, pakai iOS, dan kita nggak tahu nih udah ada muncul lagi uh, operating system baru Harmony keluarannya Huawei kan begitu. Apakah itu nanti akan menggantikan Android, iOS? Kita nggak tahu. Bisa saja. Makanya eh, keterampilan teknologinya Nokia udah nggak laku lagi kan sekarang. Itu yang membuat mereka harus berganti pekerjaan. Mereka harus banyak belajar hal-hal yang baru. Saya ingat kok zaman kuliah dulu, teman-teman eh, saya yang kuliahnya itu ngambil computer science, kan? ilmu komputer itu pas Terakhir-terakhir mereka kuliah itu kita sempat datang ke seminar bareng. Waktu itu kalau nggak salah Microsoft itu meluncurkan aplikasi namanya FrontPage dan gitu. Aplikasi FrontPage itu adalah aplikasi membuat web yang tinggal tarik gitu apa drag and drop begitu. Sedangkan dulu mereka waktu kuliah tuh belajar HTML jadi diketik kan gitu. Mereka mengatakan, aduh, hilang nih empat tahun kuliah. Sekarang bikin website cuma gini doang kan begitu. Ya, tapi memang itulah eh, kondisi perubahan dunia ya kan itu Itu yang yang membuat mereka nggak bisa hanya menguasai satu hal, tapi mereka harus bisa belajar secara mandiri, mengembangkan diri untuk eh, mengikuti perkembangan perubahan-perubahan yang ada ini. Sorry. Nah. Yang paling menarik adalah kajian dari Forum Ekonomi Dunia. Nah, Forum Ekonomi Dunia memprediksi bahwa 65% siswa yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang saat ini bidangnya aja belum tercipta. Ini luar biasa loh, bayangin 65% kan berarti lebih dari setengah anak-anak kita yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya belum ada. Pertama kali saya membaca kajian ini mikir, tapi lama-lama saya sepakat juga karena saya mikir zaman saya SMA saja ya memang udah lama sih. Ya kan? Saya lulus SMA awal 90-an, kan? ketahuan kan usia saya udah uh, masuk usia glamur kan golongan lanjut umur nah. angkatan saya dulu nggak ada nih yang punya cita-cita ah nanti saya mau bekerja sebagai youtuber atau saya mau bekerja sebagai app developer saya mau kerja sebagai selebgram saya mau kerja eh, apa jadi konten developer kan? nggak ada kan bahkan nggak ada juga zaman itu yang mau kerja di Lenovo kan nggak ada karena perusahaannya juga belum ada kan nah ini ini yang terjadi di era saya tetapi sekarang kalau kita tanya anak-anak sekarang anak saya sendiri sekarang masih SMP ditanya kamu mau jadi apa youtuber kan. kan jadi sebuah pekerjaan yang sekarang diminati di zaman saya sekolah dulu jangankan bercita-cita tahu ada pekerjaan itu aja enggak kan. Nah, semakin ke depan kondisi ini akan semakin semakin banyak. Jadi kesimpulannya kita nggak bisa lagi mendorong anak-anak kita menjadi pencari kerja. Kita siapkan mereka menjadi pencari kerja sudah nggak cocok lagi. Itu era 3.0. Kita harus dorong mereka menjadi pencipta kerja. Ya kan? Nah, jadi nyambungkan, kenapa taksonomi belum revisi? Taksonomi belum menempatkan tingkat paling atas, paling cerdas adalah mencipta. Karena juga tuntutan zamannya, anak-anak kita di era sekarang, kalau mau sukses, mereka harus menjadi pencipta kerja, bukan menjadi pekerja. Nah, ini, Bapak Ibu sekalian, ini tantangan yang berubah yang harus kita siapkan. Jadi, inilah kita bicara, kenapa menggunakan yang namanya pembelajaran berbasis proyek dan begitu. Karena dalam proyek itu anak didorong untuk mencipta, mencipta, mencipta dan mencipta. Karena kan mereka nggak nggak lagi dicekokin informasi kemudian dites kan begitu. Tapi yang namanya pembelajaran berbasis proyek ya mereka harus membuat proyek, mereka harus membuat karya kan begitu. Itu yang eh, dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek karena sesuai dengan tantangan zamannya. Nah, di dalam pembelajaran berbasis proyek ini juga anak-anak harus memiliki yang dimaksud, disebut dengan keterampilan abad 21. Mereka harus berkritis dalam berpikir dan bertindak, mereka harus berkolaborasi, mereka harus komunikasi, mereka harus kreatif. Sebetulnya Keterampilan abad 21 ini adalah indikator dari mereka yang level berpikirnya itu C6. Orang yang level berpikirnya itu di level C6, mereka adalah orang yang kritis. Kritis itu artinya mereka punya pandangan sendiri. Jadi bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya oh ya menurut ini begini saya ikut. Oh ya saya disuruh kepala dinas pendidikan begini, disuruh pengawas begini, disuruh kepala sekolah begini, enggak. Orang yang kritis itu adalah orang yang punya pandangan sendiri kan begitu. Itu yang dimaksud dengan kritis. Jadi kalau dia tidak kritis, dia enggak akan menciptakan sesuatu yang baru kan. Nah makanya kita enggak bisa latih mereka dengan soal yang ada kunci jawabannya, karena orang yang terbiasa dengan kunci jawaban berarti orangnya nggak kritis karena dia akan mencari apa jawaban yang benar. Sedangkan kalau mencipta nggak ada kunci jawabannya kan. Kalau ada kunci jawabannya memang bukan mencipta kan. Nah disitulah perbedaannya. Jadi orang yang levelnya C6 adalah orang yang kritis. Yang kedua, ini hal yang sangat menarik dan tidak disadari oleh banyak orang orang manusia yang mencipta itu nggak ada satupun karya manusia itu ciptaan manusia yang diciptakan oleh seorang manusia sendiri tanpa bantuan orang lain. Mungkin ada yang ngetop kan gitu. Contoh deh, misalnya Microsoft. Ya. Orang kan banyak kenalnya adalah Bill Gates. Tapi sebetulnya yang membangun Microsoft itu nggak cuma Bill Gates, ada Paul Allen, ada Steve Ballmer dan lain sebagainya. Jadi memang ciptaan itu nggak nggak bisa satu orang, ya kan? Apple misalnya orang mungkin kenalnya adalah Steve Jobs, tapi sebetulnya justru si Steve Jobs itu bukan bukan ahli IT malah kan. Jadi yang yang ahli IT-nya itu malah Steve Wozniak kan begitu. Nah ini contoh, jadi sebetulnya karya manusia itu nggak ada. Ciptaan manusia itu nggak ada yang diciptakan oleh manusia seorang diri. Pasti berupa bentuk kolaborasi dengan manusia lain. Nah disinilah pentingnya, orang yang bisa berkolaborasi itu adalah salah satu indikator kalau dia akan mampu berpikir di level c kalau dia nggak bisa kolaborasi, jangan harap mereka bisa berpikir di level cina. Nah, komunikasi jelas nggak mungkin dia bisa berkolaborasi tanpa komunikasi. Jadi sudah jadi prasyarat nih kan. Dan tentunya yang terakhir adalah harus kreatif. Kreatif itu artinya punya banyak pilihan. Jadi nggak nggak hanya satu jalan, nggak nggak hanya itu saja jalannya. Punya banyak pilihan. Gitu. itu yang namanya kreatif jadi nggak cuma satu pilihan tapi banyak pilihan. Nah, itulah orang yang e, berpikir di level C6 ya pasti orang yang kreatif karena bisa mempunyai cara baru dan begitu itu adalah ciri orang yang berpikir di level C6 Oke okay? saya lanjut saja yang ini saya langsung masuk ke sorry. Nah untuk menghadapi tantangan perubahan dunia tadi, ya kan, secara internasional, itu yang disepakati bersama adalah pendidikan modern, yang istilahnya disebut dengan sekarang pendidikan STEM (Perpaduan Antara Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika) yang menjadi satu. Jadi, yang saya tunjukkan ini adalah framework pendidikan Steam yang dibuat oleh Global STEM Alliance dari Amerika Serikat. Jadi, ini adalah frameworknya. Nah, kita lihat keterampilan pokoknya ya, sesuai dengan tantangan dunia tadi, kan akan berpikir anak menjadi anak yang berpikir kritis, mampu berkolaborasi, bisa komunikasi dengan baik, kreatif mampu memecahkan masalah atau istilahnya tuh sekarang dikenal dengan istilah computational thinking, berpikir komputasional. Nanti kita kita akan punya sesi khusus deh dengan Lenovo untuk membahas tentang computational thinking itu apa dan nanti kita bisa bahas gimana kita menyusun RPP yang berbasis computational thinking misalnya begitu kita bicara literasi data, literasi digital, dan lain sebagainya. Ini keterampilan yang memuncul dari pendidikan STEM ini. Nah, desain pembelajarannya bagaimana? Desainnya adalah materi STEAM yang terpadu. Sains, teknologi, engineering. Di, ya kan? IPA sendiri itu enggak, tapi terpadu menjadi satu. Kenapa? Kenapa harus terpadu menjadi satu? Karena yang namanya hasil karya dari ciptaan manusia itu enggak mungkin hanya satu bidang, pasti perpaduan dari ilmu berbagai macam. Ilmu itu yang kita bicara, kalau eh, yang disebut dengan ciptaan manusia, makanya terbiasa. Jangan terpecah-pecah lagi. Tapi menjadi sebuah kesatuan. Nah, sekarang kita lihat berikutnya desain pembelajarannya harus berbasis problem atau berbasis proyek. Jadi bukan lagi model tradisional yang guru ceramah, kemudian guru kasih soal, kasih tugas, nggak lagi begitu. Kan? Semuanya menggunakan pendekatan pedagogi yang berdasarkan kajian akademis dan ini yang penting kontekstual dan dalam aplikasi nyata dalam kehidupan. Artinya nggak lagi cuma teoritis, tetapi betul-betul menjawab kebutuhan dunia. Jadi problema dunia ini akan diciptakan, dicarikan solusinya oleh anak-anak kita. Dan ini bisa dilakukan dari anak paut gitu dari anak kelompok bermain itu sudah kita bisa dorong untuk memecahkan masalah karena tadi kan tujuannya keterampilan pokok yang muncul adalah keterampilan memecahkan masalah karena Tantangan dunia tadi yang dibutuhkan adalah keterampilan berpikir, bukan keterampilan fisik lagi. Nah, kemudian tugas gurunya apa? Gurunya itu berfungsi sebagai scaffolding. Jadi kalau kita lihat yang namanya scaffolding itu kan yang yang untuk eh, apa? Membantu proses pekerjaan, ya kan? Jadi kalau kita kita misalnya eh, ngecat nah, kita ngecat rumah kemudian rumahnya itu dindingnya tinggi itu kita menggunakan scaffolding. Tapi yang ngecatnya kan bukan si tangganya kan di scaffoldingnya, tapi tetap manusianya. Nah itulah yang dilakukan oleh guru. Guru berfungsi sebagai scaffolding, bukan menjadi sumber informasi, tetapi membantu bagaimana siswa menyelesaikan tugasnya, bisa memecahkan masalah. Nah, ini bapak ibu, ini frameworknya ya, framework. Kan begitu. Nah, jadi tentunya dengan demikian ada karya nyata yang dihasilkan. Jadi enggak bukan teoritis, bukan lagi soal kan gitu, bukan lagi cuman kamu nilainya matematika berapa? 100 kan. Bukan itu, tetapi kamu sudah membuat karya apa kan begitu. Berapa banyak karya yang sudah kamu buat dari kamu katakanlah kelompok bermain sampai kamu lulus SMA atau SMK sudah banyak berapa banyak karya yang kamu buat. Jadi di sini kan kita lihat mendorong anak menjadi pencipta karena yang dilihat ada berapa ciptaan yang sudah dibuat. Dan kita bicara yang namanya ciptaan itu nggak harus selalu sesuatu yang heboh ya kan? Yang sederhana saja anak membuat vlog, membuat blog, film dokumenter, animasi, aplikasi, film, dan lain sebagainya. Tulisan, makalah, bisnis plan, dan lain sebagainya. Ini contoh ada 28 karya yang yang biasa dibuat dalam pembelajaran berbasis proyek di sekolah-sekolah. Dan ini tidak terbatas hanya 28 ini. Karya-karya yang lain bisa dilakukan juga. Tapi ini contoh 28 karya yang memang bisa dilakukan bahkan tanpa tatap muka. Jadi secara Virtual secara online, anak-anak dalam kelompok bisa menghasilkan karya karya. Ini. Dan nanti kita lihat, nah, banyak orang yang sering saya temui mengatakan, "Oh, kami sudah kok menjalankan project based learning, sudah lama kok anak-anak itu membuat karya." Kan ya, saya katakan dari zaman saya sekolah dulu, jadi tahun 80-an dulu saya SD. Memang, yang namanya membuat karya itu sudah hal yang lumrah, bukan hal yang baru, kan? Begitu, tetapi ada perbedaan mendasar antara sekedar karya yang disebut dengan project atau proyek atau tugas dibandingkan dengan project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Nah, bedanya apa? Kalau kita bicara project atau tugas, itu hanya bisa dikerjakan secara individu, ya. Jadi, dikerjakannya oleh individu. Misalnya, ini kan hal yang biasa. Oke, anak-anak, kalian buat karya tulis. Oh iya, anak-anak, kalian membuat lagu, kalian buat puisi, kalian buat video, kalian buat gambar. Itu adalah tugas yang dikerjakan oleh individu. Sedangkan kalau project based learning harus dikerjakan dalam kelompok. Kenapa? Ya tadi, mereka harus muncul keterampilan kolaborasinya, komunikasinya, ya kan? Keterampilan menciptanya kan begitu. Jadi kalau yang individu tadi bukan keterampilan mencipta karena dia hanya sendiri. Kebanyakan kan bukan sebuah karya baru tetapi adalah mengikuti mencontoh apa yang dibuat oleh gurunya kan begitu saya ingat dulu zaman saya sekolah misalnya prakarya ya kan prakarya dulu membuat apa ya yang saya ingat ya misalnya membuat eh, kerajinan tangan misalnya kayak kayak tong sampah gitu dari dari saya dulu ingat SD itu ada 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 eh, apa Misalnya menggunakan karton, kemudian ada kertas krep, di itu, dan semuanya itu kita cuma meniru apa yang dibuat oleh ibu atau bapak guru, kita mencontohkan. Jadi bukan sebuah karya baru. Nah, sedangkan project based learning ini tadi harus dikerjakan secara kelompok. Nah kemudian kalau project atau tugas itu pasti dilakukan. Mata pelajarannya parsial, jadi tadi misalnya, oke okay, pelajaran bahasa Indonesia kalian membuat karya tulis ya, misalnya begitu. Oke okay, pelajaran IPA kalian membuat apa ya misalnya disuruh apa ya misalnya eksperimen saya ingat dulu apa ya misalnya eh percobaan air. Ya. Oke oh, ya Pak. Nah ini yang bu guru SD ini ingat nih tuh, gitu, suruh tugasnya apa kan gitu sering ini. Jadi tapi itu dilakukan secara parsial. Jadi matematika sendiri, bahasa Indonesia sendiri, agama sendiri kan. Sedangkan kalau project based learning itu terpadu. Jadi menggabungkan antara mata pelajaran matematika dengan bahasa Indonesia, dengan PPKN, dengan bahasa Inggris misalnya, dengan pai, misalnya, itu yang di, disebut dengan project based learning. Jadi, kalau, kalau kalau Bapak Ibu sekalian membuat anak, membuat karya, tetapi itu hanya satu mapel, itu bukan project based learning. Itu adalah project. Nah, kemudian, bedanya lagi, yang namanya project atau tugas itu dilakukan setelah proses pembelajaran. Jadi, biasanya nih, tadi yang saya katakan. Guru ceramah dulu, guru menjelaskan dulu, ya kan? Misalnya nih di SD nih, kan ada mengenal benda ya, benda gas, benda padat, benda cair, kan begitu? Nah sekarang tugasnya adalah buat atau membawa ke sekolah apa contoh benda gas, benda padat, benda cair misalnya, itu itu kan dilakukan karena anak itu dijelaskan dulu benda gas tuh ini benda padat tuh ini jadi dilakukan secara proses pembelajaran sedangkan kalau di project based learning itu nggak ada lagi guru yang ceramah jadi mereka menguasai kompetensi dasar atau capaian pembelajarannya itu dengan mereka membuat karya karena pada dasar di era sekarang informasi-informasi tersebut kita bicara misalnya benda gas, benda padat, benda cair tadi. Kan nggak harus nunggu gurunya jelasin dulu. Guru ceramah dulu. Kita nyari di YouTube, kita cari di search engine, di Bing, itu akan muncul semua kan. Akan muncul yang namanya benda gas itu seperti apa, benda padat, sebenarnya benda cair. Jadi kenapa harus gurunya ceramah kan? Ini yang disebut dengan flip learning. Beberapa hari yang lalu, saya membawakan uh, topik tentang flip learning. Jadi, Bapak-Ibu sekalian kalau mau tahu tentang flip learning, bisa lihat uh, di YouTube pendidikan Fox Point ini bicara khusus tentang flip learning kalau mau belajar tentang flip learning kemudian perbedaannya lagi karyanya itu ditentukan oleh guru tadi misalnya semua anak harus membuat karya tulis semua anak harus membuat puisi semua anak harus membuat video itu semua sama tapi kalau project based learning enggak bentuk karyanya dibebaskan minimal itu dikasih pilihan Gitu. misalnya oke okay, boleh milih boleh blog, boleh vlog boleh komik digital boleh aplikasi, boleh film misalnya, misalnya gitu jadi minimal ada pilihan jadi nggak semua itu bikin karya yang sama, ini bukan era eh, industri atau era manufaktur lagi yang semua harus seragam, tetapi sekarang justru kita eranya era inovasi, mereka harus punya karya yang berbeda-beda gitu, kemudian perbedaan berikut adalah proyek itu sangat teoritis jadi tidak memecahkan masalah sedangkan kalau yang namanya project based learning harus kontekstual jadi dimanfaatkan betul ya kan karya itu untuk memecahkan sebuah masalah nah perbedaan yang terakhir ini yang sangat penting kalau yang namanya project itu yang dinilai adalah karyanya jadi misalnya tadi proyek itu yang dinilai adalah gambarnya, karya tulisnya kan begitu. Sedangkan kalau project based learning bukan karyanya karena karya itu kan sebuah ciptaan. Kita nggak punya punya kapasitas sebetulnya untuk menilai ciptaan baru kan. Akhirnya cuma bisa suka atau tidak suka. saya nah, yang bisa kita berikan penilaian atau assessment, evaluasi adalah apakah prosesnya memenuhi tadi ketercapaian KD-nya, ketercapaian CP-nya kan begitu. Itu yang dinilai. Nah, Jadi ini karena waktu saya udah lewat dikit nih, tapi saya kebut dikit lah. Sambil contoh nih ya, Bapak Ibu sekalian, proses bagaimana pembelajaran berbasis proyek. Ini buat anak kelas 10. Saya ambil contoh aja karena yang nanti SD akan ditunjukkan oleh Miss Arum. Ini masih pakai kurikulum 2013, tapi kalau nanti mau pakai kurikulum, mau pakai kurma, ya kan kurikulum merdeka itu sama aja tinggal kita ganti aja CP-nya ini menggabungkan antara mapel biologi PPKN bahasa Indonesia dan matematika kita lihat sekarang biologi KD 3-nya bicara tentang identifikasi struktur cara hidup reproduksi dan peran bakteri dalam kehidupan KD 4-nya menyajikan data tentang ciri-ciri dan peran bakteri dalam kehidupan intinya tentang bakteri kan struktur, cara hidup, reproduksi, peran bakteri dalam kehidupan. Tentang bakteri. Kemudian PPKN merumuskan hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut UUD 1945. Kalau kita analisa, nggak ada hubungannya antara bakteri dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Kan? Tapi gimana caranya ini bisa menjadi sebuah pembelajaran yang terintegrasi dan Nah, nanti kita lihat bagaimana caranya. Kemudian bahasa Indonesia tentang analisis dan analisis isi dan aspek kebahasaan dari dua teks laporan observasi. Kemudian untuk matematika bicara tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak dari bentuk linear satu variabel dengan persamaan dan pertidaksamaan linear aljabar lainnya. Ini ini kita bicara KD-nya. Nah, apa yang dilakukan di sekolah ini? Pertama, siswa harus membuat kelompok. Nah, ini kelompoknya terserah, mau mereka milih sendiri, mau ditentukan oleh gurunya. Jadi, terserah. Dan di sekolah ini bahkan sudah bisa lintas kelas, bahkan lintas minat, kan? Gitu. Jadi, ada kelompok yang anak IPA, ya kan? Gabung dengan anak IPS, kan? Gitu, nggak masalah. Karena memang yang paling penting kan mampu nggak mereka berkolaborasi. Jadi bapak ibu sekalian yang tahu bagaimana kondisi siswanya, ya kan? Tapi yang jelas mereka harus dalam kelompok. Dan terus terang pengalaman kami, kelompok yang paling efektif itu eh, 2-3-4 itu maksimal. Lebih dari 4 itu biasanya nggak maksimal. Jadi saran saya mulailah antara 2 sampai 4. 2, 3, 4 orang dalam satu kelompok. Gitu. Coba dulu lah. Nah, di sekolah ini, mereka boleh milih. Ini karena ini ini contoh awal-awal dulu mereka mulai berubah menjadi pembelajaran basis proyek. Mereka boleh milih. Yang suka ngomong, silahkan bikinnya podcast. Anak-anak sekarang kan suka podcast, dari podcastnya Deddy Corbusier, ya kan? Podcast-podcast itu lagi lagi ngetren lah sekarang. Tapi ada juga anak yang suka nulis. Nah anak yang suka nulis kita beri kita arahkan, oke okay, kamu jangan bentuknya podcast karena kamu sukanya nulis, buatlah blog. Okay. Tapi nggak semua anak suka ngomong, nggak semua anak suka nulis. Ada anak yang suka gambar. Nah kita berikan kesempatan yang suka gambar, silakan buatnya komik digital. Yang suka uh, menggunakan kamera, beraksi depan kamera, kan gitu. bisa bentuknya film pendek atau vlog. Tapi ada juga yang suka main game, sukanya ngoprek komputer, bikin animasi, ya silakan bikinnya aplikasi animasi atau games. Nah, untuk menggabungkan empat mapel dengan empat KD yang berbeda tadi, yang paling penting adalah topik atau temanya. Kita lihat yang dipilih di sekolah ini, jika Indonesia terserang pandemi yang disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau topiknya ini masuk nggak ini semua? Anak-anak ini nggak akan mampu menjawab tantangan jika Indonesia terserang pandemi yang disebabkan oleh bakteri. Kalau dia nggak belajar tentang bakteri, kan? Jadi otomatis mereka harus menguasai KD-nya atau CP-nya dulu tentang bakteri, baru dia bisa menjawab. Jika Indonesia terserang pandemi super bakteri. nah, bagaimana dengan ppkm-nya? Bicara tentang pandemi, bicara tentang di Indonesia, otomatis untuk menghadapi pandemi harus ada langkah dari baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Seperti yang terjadi sekarang kan dengan pandemi covid ini, kita bisa lihat apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, apa sih tugas pemerintah daerah? aturannya di Undang-Undang Dasar seperti apa. Jadi satu hal yang konteksual, kan, bukan hanya teori, ini langsung kan gitu. Dan dan kondisi kita dua tiga tahun yang lalu, saya yakin dari kita nggak ada satupun yang pernah terpikir kita akan punya pengalaman untuk menghadapi pandemi COVID seperti ini. Nggak pernah deh, saya yakin. Tapi ternyata terjadi. Nah kan bukan nggak mungkin di masa yang akan datang kita terjadi lagi pandemi. Nah, kita harus mempersiapkan diri. Kan? Nah, disinilah anak-anak kita dorong untuk mempersiapkan diri. Gimana kalau nanti pandeminya oleh bakteri? Nah, jadi mereka akan membahas apa langkahnya, tapi juga nggak sembarangan, nggak ngawur. Berdasarkan KD ini, kan mereka harus tahu. Di Undang-Undang Dasar 1945, tugas pemerintah pusat apa, pemerintah daerah apa, kan gitu. Nah, bahasa Indonesia apa? Mereka harus mengumpulkan dua teks observasi observasi tentang pandemi, observasi tentang bakteri, observasi tentang pemerintah itu semua bisa kan. Dan matematikanya kan. Nah, kita mau lihat nih sekarang. Saya akan tunjukkan satu saja karya yang dibuat oleh mereka, mudah-mudahan bisa bisa muncul di sini. Oh, kelihatannya nggak enggak bisa. Oke. Okay. Di sini eh, sebetulnya akan menunjukkan ya bagaimana mereka bisa membuat podcast. Nanti bisa bisa saya kasih linknya deh. Mereka bisa membuat podcast yang membahas tentang bakteri itu apa sih, pandemi itu apa sih, dan di dalamnya itu mereka bisa masukkan KD matematika tadi menghitung bagaimana pandemi ini bisa meningkat. Jadi langsung dapat kan, nggak cuma teori aja. Mereka bisa lihat oh peningkatan Pandemi bakteri ini begini prosesnya, kan? Gitu, itu kita bicara persamaan pertidaksamaan tadi, kan? Nah, kemudian bicara tentang pemerintah pusat, pemerintah daerah, ini akan muncul semua dalam karya mereka. Jadi, ini bentuk nyata untuk bagaimana pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek, dan untuk bisa menjalankan ini, kuncinya juga mereka harus membuat jurnal, ada jurnal harian. Nah beberapa minggu yang lalu saya juga membuat webinar tentang manfaat jurnal digital. Langsung pembicaranya adalah guru-guru yang sudah melaksanakan pembelajaran basis proyek dan tiap anak diminta untuk membuat jurnal. Jurnal itu enggak nggak melulu harus harus bicara yang ditulis ya, karena tentunya anak TK, anak PAUD belum bisa baca tulis, tapi mereka bisa bikin jurnal karena jurnalnya bisa dalam bentuk video. Dalam bentuk audio, intinya hari ini saya ngapain, hari ini saya ngapain, hari ini saya ngapain. Nah, jadi itulah eh sharing saya sedikit banyak tentang pembelajaran berbasis proyek dan begitu. Mohon maaf, ini waktunya lewat, saya kembalikan ke Bu Heti. Silakan, ya, baik Pak Indra, luar biasa. Pemaparannya sangat menarik, ini Pak Indra. Bagaimana kita menghadapi uh, kemajuan teknologi yang sangat pesat ini untuk siswa-siswa di seluruh Indonesia? ini? Ya, uh, untuk sesi selanjutnya, kita akan tampilkan ibu Arum Andita, ya, atau Miss Arum dari uh, guru Mutiara Harapan Islam School. Beliau adalah guru yang luar biasa mengajar di kelas 1 SD. Kita simak pemaparannya. Untuk Miss Arum, dipersilahkan. Selamat sore Pak Indra, Ibu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Baik Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, mohon izin, saya mohon izin. Share baik, sudah terlihat ya? Oke, okay. uh, topik uh, sore ini yang diangkat memang sangat uh, menarik sekali, yakni uh, efektivitas pembelajaran berbasis proyek, uh, karena memang untuk landasan teori dan... Uh, penjelasan brief explanation berkenaan dengan PBL sendiri uh, Pak Indra sudah menjelaskan ya seperti Pak Indra bilang tadi uh, 12 SKS ya <laughs> itu uh, saya kuliah kayaknya uh, seharian ya, Pak ya itu kayaknya seperti itu 12 SKS ya dari pagi sampai sore ya Oke, okay. baik. Jadi, uh, kalau saya di sini, uh, bapak ibu saya mau sharing, ya. Jadi, kita sharing saja karena memang di sini banyak pengajar-pengajar dari seluruh Indonesia yang sangat hebat-hebat. Jadi, di sini saya uh, ingin sharing sebagai uh, pengajar yang memang uh, kebetulan uh, menjalankan uh, program pembelajaran berbasis proyek di sekolah saya. Uh, sebelumnya, hendaklah saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Aromandita, saya mengajar di primary level, atau... Uh, kita biasa kenal di level SD ya, di Mutiara Harapan Islamic School Bintaro. Uh, kebetulan memang saya uh, sebagai subject teacher dan juga homeroom teacher atau wali kelas, saya mengajar matematika, ya memang dari sebelum-sebelumnya saya ini sebenarnya guru matematika, ya. Namun memang saya diberikan uh, kesempatan untuk menjadi uh, wali kelas begitu. Uh, kelas satu, ya, jadi sudah, sudah hampir empat tahun lebih Uh, saya memang me mengajar kelas 1 ya Kendalanya memang uh, kalau mengajar sebagai wali kelas kelas 1 di era pandemi ini saya nggak pernah ketemu uh, siswa saya sebelumnya karena mereka dari TK ya dari TK yang berbeda kemudian ketemu uh, dalam satu jenjang yang memang jenjang yang baru yakni jenjang uh, primary school atau SD jadi memang masa masa pandemi ini uh, adalah fase-fase yang terberat bagi mereka. Karena mereka belum pernah ketemu saya, belum pernah ketemu teman-temannya sebelumnya, begitu ya. Tapi mereka sangat semangat sekali nih bapak ibu menjalankan pelajaran secara online dengan metode project based learning. Jadi sebelumnya saya akan menggarisbawahi bahwa mengedepankan pembelajaran kolaboratif, collaborative learning is a relationship among learners that foster positive interdependence. Individual Accountability and Interpersonal Skills, menurut UNESCO. Jadi memang pembelajaran kolaborasi merupakan suatu hubungan antara siswa yang menemukan sikap saling ketergantungan secara positif. Nah disinilah adanya kolaborasi seperti itu. Menunjukkan sikap tanggung jawab tentunya setiap individu serta kelampilan komunikasi interpersonal. Jadi pada pembelajaran ini peserta didik pada berbagai tingkat uh, bekerja sama dalam kelompok kecil untuk menuju tujuan yang bersama. Untuk menuju tujuan bersama. Jadi memang uh, 21st century skills itu adalah tujuan yang yang sangat penting bagi siswa uh, untuk dapat menjawab tantangan masa depan. Apa sih sebenarnya pembelajaran kolaboratif dengan strategi project-based learning? Yang pertama, memang PBL ini atau kita sebut PGBL dapat mengasah siswa dalam berpikir kritis tentang dunia di sekitar mereka, bapak ibu. Jadi, kalau kita, bisa kita bahas bahwa mereka ini belajar nggak hanya berhenti di dinding kelas gitu ya, jadi mereka ini kita bawa untuk paham masalah di dunia nyata, dan siswa jadi menjadi uh, seseorang yang nantinya dapat. Hmm, menjadi problem solver atau pemecah masalah yang relevan dengan masalah-masalah dunianya tertentunya skill inilah yang kita butuhkan dan harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Kemudian, PBL juga meningkatkan kolaborasi peserta didik, khususnya pada PGBL yang bersifat kelompok. Jadi, walaupun online, nih Bapak-Ibu, nanti saya akan sharing bagaimana tahap-tahapan proses pembelajaran project-based learning dalam kelompok. Prosesnya tentunya yang pertama student center ya Bapak Ibu, jadi nggak lagi teachernya ini ceramah, memberikan instruksi uh, dengan pertanyaan-pertanyaan saja, namun memang ini sudah student center, jadi terfokus pada siswa. Guru hanya memfasilitasi atau sebagai fasilitator. Jadi sumber idenya memang dari siswa sendiri. Apa sih sebenarnya tujuan pembelajaran berbasis proyek? Yang pertama adalah kolaborasi dan kerjasama. Nah ini yang harus kita bangun, pada siswa kita pentingnya berkolaborasi dan bekerja sama karena memang skill ini bukanlah lagi soft skill tapi memang skill yang mereka butuhkan di masa depan yang kedua adalah memiliki higher order thinking skill ya yes, tadi Pak Indra juga sudah menjelaskan apa sih hots itu perbedaan hots dan los itu apa kemudian tentunya kemampuan berkomunikasi Nah, ini sangat penting sekali ya Bapak Ibu ya walaupun online pembelajaran online tapi kita juga perlu mengasah kemampuan berkomunikasi siswa. Kemudian dilanjutkan dengan berpikir kritis dan memecahkan masalah seperti yang saya uh, sebutkan sebelumnya bahwa uh, sangat penting bagi uh, peserta didik kita untuk berpikir kritis dan sebagai pemecah masalah. Jadi nantinya di masa depan mereka bisa menjawab tantangan-tantangan dan juga seperti yang sudah dijelaskan Pak Indra bahwa uh, jadi banyak sekali nih profesi-profesi uh, yang belum ada gitu. Jadi kita harus prepare them to be the unknown ya. Kita nggak tahu masa depan mereka seperti apa ya di masa depan bagaimana kita menyiapkan mereka menjadi uh, insan yang uh, manusia dan insan yang memang bisa dapat menjawab tantangan di masa depan. Ya, project based learning dengan pendekatan STEAM. Jadi apa sih sebenarnya uh, pembelajaran berbasis praktek sendiri? Dalam proses pembelajaran ini, siswa memiliki ide sendiri untuk membuat proyek yang sangat kreatif yang terintegrasi dengan STEM science teknologi, engineering, seni, dan matematika) dan juga bahasa Inggris. Jadi kita disebut dengan interdisciplinary subjects. Jadi tidak hanya satu pelajaran saja, namun kita integrasi dengan pelajaran yang lain. Baik, selanjutnya saya akan mungkin uh, sedikit sharing fase-fase apa saja sih, mungkin Bapak-Ibu bisa take notes ya, fase-fase apa saja yang harus kita lakukan untuk uh, memulai. Terkadang kita bingungnya gimana sih uh, PBL, oh iya memang bagus ya, PGBL ini bagus, kemudian bagaimana sih cara memulainya? Fase yang pertama adalah cross-curriculum analysis atau interdisciplinary. Fasa di mana kreativitas anak digali lebih dalam untuk berinovasi. Jadi awal-awalnya bapak ibu, bapak ibu boleh menentukan tema, karena kan memang pembelajar, tentunya bapak ibu memiliki pelajaran yang berbeda-beda, subjek yang berbeda-beda. Nah dari beberapa subjek ini kita mulai menentukan main team, tentukanlah tema, kemudian beri kebebasan untuk memilih bagaimana mereka akan mengerjakan proyek. Jadi bukan lagi kita meminta anak untuk oke. Okay, Uh, buat proyek seperti ini seperti yang sudah dicontohkan tidak seperti itu. Namun lebih kepada kita memberikan mereka kebebasan. Jadi mereka ada ownership, ada rasa kepemilikan dari hasil uh, proyek dan juga hasil pembelajaran yang telah mereka jalankan. Jadi beri kebebasan aja bapak ibu apa yang mereka inginkan, mereka ingin membuat apa itu kita beri kebebasan asalkan sesuai dengan tema. Kemudian dari tema nanti dengan permas hubungkan tema dengan permasalahan dan kejadian yang berlangsung di sekitar kita nih Bapak Ibu. Jadi kan di uh, kehidupan kita tentunya banyak sekali permasalahan yang terjadi. Nah kita mulai uh, relate, kita mulai menghubungkan permasalahan itu dengan tema yang kita berikan kepada anak-anak di dalam kelas. Tentukan subjek pembelajaran yang bisa berkolaborasi. Misalkan bisa memilih tiga pembelajaran, sains, matematika. Dan misalkan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu boleh memilih uh, apa pelajaran apa yang nantinya bisa uh, berkolaborasi dan berintegrasi. Kemudian tentunya tentukan topik dan learning objektif ya atau uh, apa kompetensi dasar seperti itu ya. Jadi nantinya uh, akan uh, terintegrasi dengan satu sama lain. Kemudian kita lempar nih Bapak Ibu kepada siswa ya. What do you wonder about? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu impikan dan apa yang akan kamu apa ide kamu berkenaan dengan permasalahan ini. Nah, ini adalah uh, driving question yang kita berikan atau kita mengarahkan mereka kepada suatu permasalahan. Jadi memang kita menantang siswa untuk berpikir lebih kreatif, menantang siswa untuk bisa memecahkan suatu masalah seperti itu. Nanti dengan sendirinya mereka akan terdorong untuk mencari solusi seperti itu. Selanjutkan dengan fase kedua yakni data gathering. Ya, saya ambil contoh uh, simpelnya ya, Bapak Ibu ya kan mereka pasti banyak yang bertanya-tanya, terutama saya murid kelas satu ini banyak yang tanya-tanya -tanya, gitu ya. Nis, uh, kenapa sih kita harus belajar dari rumah? Kenapa sih aku nggak bisa ketemu teman-temanku? Nah, di sini saya mulai uh, mengambil suatu masalah yang sangat nyata. Uh, tentunya kalau dijelaskan di ceramah melalui ceramah atau dijelaskan secara paparan biasa anak-anak tidak akan mendapatkan inti dari permasalahan tersebut. Jadi saya, uh, karena saya memang mengajar kelas 1, Bapak-Ibu, jadi saya senang sekali untuk memulai uh, pelajaran itu dengan bercerita. gitu ya. Jadi biasanya anak-anak oh, sudah -anak nungguin cerita. ya. Jadi setiap pagi, uh, saya pasti ada cerita yang berbeda, uh, yang bertujuan untuk memberikan problem, gitu ya, untuk memberikan masalah. Uh, suatu hari, saya memang uh, memberikan mereka permasalahan yakni uh, di dunia ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ini Uh, yang Bapak Ibu lihat di layar adalah uh, ketika tahun 2020. Ini murid-murid saya yang memang awal-awal tahun uh, pandemi, pandemi di tahun awal ya. Jadi mereka benar-benar uh, baru baru menjalankan memang uh, apa pembelajaran full online. Ini full online, tidak ada tatap muka sama sekali ya. Saya mulai memberikan cerita dari mana corona, kemudian apakah itu corona dan sebagainya. Dan mereka juga tahu bahwa masyarakat tidak menerapkan kebiasaan hidup sehat. Nah, kita mulai menghubungkan fakta-fakta uh, yang ada di uh, sekitar mereka. Ya, sebagian besar masyarakat tidak menyadari bahaya dari COVID-19 yang nah, sebenarnya. Nah, mereka juga tahu pada saat itu Indonesia memiliki tingkat kasus COVID-19 yang sangat tinggi. Ketika mereka diberikan cerita melalui cerita, tentunya akan lebih kids friendly. Dan mereka akan lebih tertantang, mereka akan lebih tertantang dan tentunya di kepala mereka akan ada banyak pertanyaan, ya. Kita dalam pembelajaran ini saya memang menggunakan uh, apa uh, KWL atau bisa dibilang uh, ini KWL framework ya. Uh, apa yang telah mereka tahu, apa yang telah mereka ketahui, know what they want to know apa yang mereka ingin ketahui dan what they have learned apa yang dapat mereka pelajari dari hasil proyek tersebut. Jadi memang eh, tahapannya adalah ini. Kita berangkat dari KWL ini. Kita masuk ke fase ketiga, Bapak Ibu, ya. Nah, ini adalah fase di mana anak-anak mulai merancang dan membuat proyek. Jadi kita memang membentuk siswa dalam beberapa grup buat berkolaborasi siswa dalam grup ini nanti mereka tentunya ada kolaborasi ya walaupun secara online kita bisa membuat breakout room atau grup session supaya mereka bisa mengeksplorasi ide-ide tersebut. Jadi dengan adanya permasalahan tersebut aku harus apa nih? Aku harus bagaimana untuk turut serta dalam uh, apa? Memecahkan masalah agar penyebaran COVID-19 ini tidak terlalu luas seperti itu. Harus uh, sebagai seorang individu apakah yang harus saya lakukan seperti itu? Siswa mulai diberikan waktu, nih, Bapak Ibu di sini, untuk melakukan riset dan pendalaman sebelum memulai proyek. Jadi, enggak langsung saat itu juga proyeknya jadi, Bapak Ibu, ya. Jadi, memang harus diberikan waktu, jangka waktu. Siswa dalam grup menunjuk pemimpin nantinya. Terkadang mereka memilih kaptennya atau jadi bukan gurunya lagi, tapi mereka memang berdiskusi untuk membagi tugas yang akan dijalankan. Nah, ini contohnya, Bapak Ibu, ya. Ini siswa-siswa saya yang duduk di kelas 1 tahun 2020. Yang sebelah kiri siswa-siswa 1A, yang sebelah kanan siswa-siswa 1B. Nah, mereka ini membentuk tim nih Bapak-Ibu ya. Jadi bentuk timnya ini bukan gurunya, bukan saya yang membentuk tim, tapi mereka itu terbentuk tim dari uh, Project proyek yang mereka mau gitu ya. Jadi ini beberapa grup anak yang di sebelah kiri ini mereka menginginkan membuat vlog ya mungkin kalau sekarang ngetrennya memang vlogger ya jadi mereka sangat senang sekali mereka sudah me, setelah dari hasil diskusi mereka akan membuat vlog gitu ya jadi yang sebelah kiri ini kita bentuk sebagai vlogger tim dan yang sebelah kanan ini mereka senang banget seni jadi mereka sudah bilang Miss uh, I want say, I want to make the artwork saya mau membuat uh, art nantinya yang berhubungan dengan tema uh, bagaimana cara kita menjaga kesehatan, how do you keep our body healthy during the pandemic. Nah, jadi nantinya akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya saya lontarkan. Baik, masuk ke fase keempat, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu contoh: uh, create a schedule, membuat schedule, dan start implementasi. Siswa dalam grup membuat penjadwalan beserta target project selesai. Kemudian guru memonitor progres ya, tentunya ada jurnal yang diisi siswa. Nah, kebetulan gambar yang di samping kanan ini adalah siswa-siswi saya pada saat itu driving questionnya bukan tentang COVID-19. Pada saat itu ini adalah kebetulan ini English Fair, jadi memang kami memiliki driving questions yang berbeda ya jadi mereka membuat desain kapal selam nih Bapak Ibu. Jadi mereka buat desain kapal selam secara online, mereka bersama-sama kemudian yang di bawah ini mereka membuat desain untuk membuat rumah impian gitu ya. Tapi tentunya menggunakan uh, apa learning objective dari matematika yakni tentang bangun bangun datar ya. Jadi bangun datar apa saja nih yang bisa digunakan buat mereka mendesain seperti itu. Jadi memang ada banyak learning objektif atau tujuan pembelajaran yang bisa kita cocokkan dengan kreativitas mereka gitu. Guru menyediakan waktu tentunya, tentunya untuk konsultasi. Jadi ini bukan proses yang sebentar ya. Di sini saya juga cek di setiap grupnya, di setiap breakout room, di setiap grup uh, up progress dari uh, diskusi mereka. Jadi diskusi ini bukan hanya sekedar omong-omong saja, diskusi biasa, tapi mereka juga membuat planning atau perencanaan untuk pembuatan proyek. Guru menyediakan waktu untuk untuk orang tua tentunya. Karena kan memang ini secara online ya Bapak Ibu ya. Jadi komunikasi antara orang tua dan guru itu harus terjalin dengan baik. Karena memang kita secara jarak jauh memfasilitasi namun memang orang tua murid juga harus mengetahui progres daripada proyek mereka ini. Ya. Dilanjutkan dengan fase kelima nih Bapak Ibu, yakni fase puncak, yakni kulminasi dan refleksi. Pada fase ini kami mulai mengapresiasi keberhasilan proyek mereka. Jadi ketika mereka sudah membuat proyeknya, ya mereka uh, kita apresiasi keberhasilan proyek mereka. Kalau di sekolah kami, mutiara Islamic Islamisku memang kita mengapresiasinya dengan hari puncak atau uh, kalau kita bisa sebut kita punya ada beberapa fair. Nah ini salah satunya adalah steam fair ya. Jadi uh, tentunya dalam sim ini terintegrasi antara beberapa pembelajaran. Jadi kita mengundang orang tua murid, para orang tua siswa saat mempresentasikan proyek mereka. Tapi yang presentasi ini bukan tentunya bukan gurunya ya Bapak Ibu. Mereka sendirilah yang akan mempresentasikan hasil dari proyek mereka. Siswa tentunya mendapatkan ide bagaimana mereka mempresentasikan proyek tersebut kepada orang tua mereka. Nah, hasil dari proyek tersebut nantinya dipresentasikan di secara dipublikasi gitu ya Bapak Ibu. Kemudian, mereka melakukan penilaian dalam presentasi. Nah, ini mulai masuk kepada proses dari gurunya sendiri. Kita menggunakan rubrik, kemudian nantinya kita akan ada penilaian dalam presentasi. Semasa pandemi, tentunya kita menggunakan Zoom Project Showcase, jadi semuanya secara online. Kemudian, ini sebelah kanan bawah, ini mereka sudah ada presentasi karena PTM sudah berjalan juga. Ya, sebelah kanan bawah ini, mereka presentasi berkenaan dengan uh, desain uh, rumah impian mereka pada saat itu. Ya, nah, itu bisa dilihat, uh, mereka mempresentasikannya pada saat pembelajaran BTN. Kemudian, nantinya kita ada refleksi, tentunya dari hasil proyek tersebut, mereka akan merefleksikan what went well, what went wrong, apa yang memang telah tercapai, dan apa yang perlu ditingkatkan lagi, Bapak Ibu. Dan bukan gurunya nih, Bapak Ibu yang refleksi, ya Bapak Ibu, ya, tapi yang melakukan refleksi adalah mereka sendiri. Jadi, nantinya mereka akan memiliki form refleksi dan ada presentasi student lab conference. Jadi nantinya mereka akan presentasi di depan orang tua mereka tentang apa yang harus mereka tingkatkan dalam pengerjaan project based learning ini sendiri. Nah, kita mulai masuk ke bagian yang paling uh, apa? ditunggu-tunggu ya. Ini adalah salah satu contoh nih Bapak Ibu ya. Uh, vlog dari murid saya uh, grup Hagia dan Brands mohon disimak. Uh, prevention vlog atau COVID-19 prevention vlog. Mohon disimak. Hai Bram. Hai Hagia. Hacu. Hacu. Are you okay, Bram? Yeah, I'm okay. Why don't you wear your mask? Oh, sorry, I forgot. You wear your mask. It protects you and others from coronavirus. Yeah, and forget to wash your hands. Remember to keep your distance. Stay healthy, guys. Ya, jadi ini short vlog ya Bapak Ibu. Jadi mereka ini mengerjakannya di uh, lokasi yang berbeda ya. Pada satu itu 2020 masih full online Bapak Ibu. Jadi ini yang satunya di rumah, yang satunya lagi juga di rumahnya. Nah, mereka berkolaborasi uh, memutuskan untuk membuat uh, COVID-19 prevention vlog ya. Dalam short video ini ada pesan yang tersirat ya bahwa uh, bagaimana menjaga protokol kesehatan ketika kita uh, keluar rumah seperti itu. Nah Selain itu ternyata ide dari murid-murid saya ini uh, sangat kreatif, jadi tidak hanya uh, vlog saja, tapi ada juga yang uh, membuat masakan-masakan sehat, ya. Ada juga yang membuat hand sanitizer, kemudian uh, disinfectant spray, ada juga yang membuat uh, apa ini facial, Jadi mereka, banyak sekali ide-ide dari driving question yang saya berikan sebelumnya berawal dari cerita covid-19 dan akhirnya mereka menemukan solusi apa sih yang harus mereka lakukan ya untuk mencegah penyebaran corona atau mungkin bisa turut serta dalam mengurangi penyebaran seperti itu nah ini adalah uh, apa hasil-hasil karya dan project mereka Nah, di sini ada yang menarik Bapak Ibu. Jadi uh, di kema uh, kemarin di acara kami STEM Fair 2022 ini saya juga kami juga menggunakan uh, learning objective yang sama. Nah, mereka berinovasi membuat uh, mereka mau belanja, katanya mereka suka belanja gitu ya. Jadi memang idenya sangat unik sekali ya. Belanja makanan sehat ya. Uh, vlog healthy and healthy food shopping mohon disimak Bapak Ibu. Hi guys! 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 Yes. Yes. It was so fun. Oh, I'm so hungry. <coughs> I want to eat McDonald's, you know. <sighs> but but that's not healthy, you know. How about how about we shopping healthy food? Amazing. Okay. 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 Yes. Two. Three. Yes. I like healthy food. Amazing! Apple check. Wow, it's so fresh! Okay guys, next we will take a banana. I like banana. Banana is good for our heart. Banana Oke, okay. jadi tadi sekilas uh, video healthy lifestyle vlog ya Bapak Ibu ya. Jadi uh, dari keinginan mereka nih mereka sudah info saya di awal Miss I want to make a healthy lifestyle vlog katanya mau bikin vlog ya karena sekarang memang anak sekarang idenya sudah mulai lebih kreatif ya. Akhirnya mereka memutuskan satu grup ini mereka memutuskan untuk pergi ke supermarket membeli makanan sehat seperti itu. Jadi mereka mau menyiratkan pesan bahwa Uh, sangat bagus untuk abis uh, ini juga ada uh, mereka mempresentasikan bagaimana uh, apa uh, protokol kesehatan ketika mereka pergi ke tempat umum seperti itu jadi memang terdapat pesan-pesan yang uh, disampaikan dari uh, apa vlog mereka ini ini tentunya sesuai dengan uh, permasalahan yang saya lempar sebelumnya ya bapak ibu berkenaan dengan coronavirus kita lanjut bapak ibu nah Uh, itu tadi anak-anak kelas 1 ya murid-murid saya di kelas 1. Nah, ini ada permasalahan yang lain gitu ya Bapak Ibu. Jadi uh, bagaimana anak-anak upper primary atau kelas atas ini kelas 4 SD ya Mutirapan Islamic School mereka mempunyai ide uh, berkenaan dengan permasalahan yang diberikan tentunya permasalahannya berbeda lagi. Jadi setiap project based learning ini kita memberikan uh, permasalahan yang berbeda-beda. Nah, pada saat yang in, yang ini adalah permasalahan yang dilemparkan adalah berkenaan dengan human rights dengan uh, hak asasi manusia dan juga hak dan kewajiban. Nah, mereka ternyata idenya mau menjadi uh, news anchor. Ya. <laughs> Jadi memang ide mereka mau menjadi news anchor dan mereka mau menyampaikan pesan. Ada yang mau menjadi news anchor. Jadi mereka mulai bagi tugas nih Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat kreativitas mereka tergali. Mohon disimak. Good morning, viewers. I am Zikra Shakila Nurzuleka from MIS News. Bringing you the latest news for today. Yesterday, students get guidance according to his talents, interests, and abilities to develop their skill by online school. The COVID 19 pandemic has hampered the implementation of teaching and learning activities. Most regions are still online school. However, students still have rights and obligations in learning activities. One of them provides the opportunity to participate in online competitions. Learning activities are carried out with pleasure and full responsibility between the principal, teachers, and students. They respect and appreciate each other for the advancement of online school. Minister of Education and Culture Nadim Akarim said that the students still have the right to study from home. The next news will be read by Dario. Yusuf was patrolling in the night around Bintaro area and overheard two people talking to each other. Yusuf thought safety among civilians is very important and he went to these two men and calmed them down. Apparently, the argument is about one of the neighbors playing loud music. Yusuf Told him to turn down the volume so the other neighbor can rest. Both neighbors are having a hard time. Contacted some of our reporters. Time is yours, Kimara, Arka, and Prahusha. Nah, ini ada yang jadi reporter ya, Bapak, ibu ya? Good morning. Today I will interview Papa about human human rights and responsibilities in family. Hello, Papa. How are you? I'm good. Thank you. How are you? I'm great. Can you tell me one example of a human right and responsibility in family? Yes, I can. In family, especially for children, they have the responsibility to study, and they also have the rights to have a proper education. Nah, jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, uh, kita memberikan uh, permasalahan di dalam kelas. Tapi yang saya bilang uh, pembelajaran ini sudah go beyond the classroom. Jadi memang melewati dinding kelas. Uh, mereka mendapatkan ide, ada yang menjadi news anchor, ada yang menjadi mereka bagi tugas juga, ya. Responsibility, uh, ada yang menjadi uh, apa reporter seperti itu. Nah, di sini juga ada peran orang tua, Bapak Ibu, ya, karena mereka kan secara online, ya, terpisah, ada yang di rumah, kemudian uh, mereka tidak setiap hari PTM seperti itu. Nah, uh, seperti yang Bapak lihat di layar ini, memang. Uh, ada sebagian dari mereka yang menjadi news anchor, kemudian mereka membahas tentang uh, human rights, ke, uh, human rights uh, ketika apa? Ketika pandemi, yakni uh, siswa uh, siswa tetap mendapatkan uh, haknya walaupun pembelajaran secara online seperti itu. Kira-kira permasalahan itulah yang mereka bicarakan uh, pada video ini. Nah, selanjutnya ini ada permasalahan yang lain, yakni ini tentang climate change, ya nah ini uh, adalah kelas 5 eh kelas 6 SD sorry bapak ibu jadi memang ini adalah kelas 6 SD the impacts of the environment changes in Indonesia di sini mereka memilih karyanya uh, project based learning-nya mereka akan membuat uh, balance report ya namun melalui uh, desain grafis jadi mereka uh, apa membuat animasi seperti itu bapak ibu mohon disimak ini siswa kelas 6 SD Barkatu. Hi everyone. My name is Farzan and I'm the leader of group 3. Today, we would like to share our presentation about the environmental issues in Indonesia which are in critical condition and something that we should overcome before it's too late. Without further ado. Come, let's move on to our video. Nah, ini mereka mulai mencari sumber-sumber berita, ya, Bapak Ibu. The most important environmental issues in Indonesia associated with human activities are forest degradation, water pollution from industrial waste and sewage, air pollution from motor vehicles and industry in urban areas, and generally from smoke and haze caused by forest fires, and threats to biodiversity and rare plant and animal species. International environmental groups have pressed Jakarta to accept environmental responsibility in its territories, monitor pollution, and take legal action to prevent the destruction of its rainforests. Since the late 1960s, the government has addressed increasing environmental problems by conducting environmental impact analysis. Despite this effort, corruption and many other factors have slowed progress against environmental degradation. Nah, mereka sempat menyebutkan beberapa isu yang hot sekali di Indonesia ya. Jadi politik, pembelajaran, pembelajaran PPKN-nya masuk ya. Kemudian social studies-nya masuk, Inggrisnya masuk dan memang mereka science-nya juga masuk di dalam uh, jadi learning objective-nya banyak sekali yang terintegrasi. Nah, uh, ini mereka bukan kita yang mengarahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mereka memang ini uh, keinginan mereka sendiri dan mereka meng me memang anak sekarang sudah sangat pintar sekali ya. Siswa-siswa sekarang luar biasa. Mereka mendesain sendiri, mengedit juga videonya sendiri untuk yang upper primary, luar biasa. Jadi, memang uh, kreativitas ini sangat tergali. Bukan lagi kita yang mengarahkan harus membuat uh, produk apa dan project apa seperti itu. Jadi, ini datang dari murni ide dari uh, siswa-siswi uh, di sekolah dasar. Nah, ini ada yang dari secondary, ya, dari yang uh, apa mungkin level siswa yang lebih. Atas, yakni secondary, yakni siswa SMP, ini adalah multinational daily news. Jadi ada banyak bahasa nih Bapak-Ibu di sini. Mohon disimak ya sebentar ya, ininya apa, reviewnya sebentar. Good morning, afternoon, evening, and night. I, Atala, will accompany you today for the next few minutes in G12 News, which will present the latest and actual info. lately, in the area of Ethiopia, there has been a crisis of lack of clean water, which has a very bad impact for the lives of the residents there, especially for muslims. the root of this problem is still being sought today. let's just turn to our on-site reporters and sources to hear more about this issue. Maroyuka finaksil miyahin nazifa. Kamu Muslim hazal wadai laisa muatia. Kama amarallahu da iman binazofati wat toharoh. Kama nak lamu an nat toharoh tang kismu Ya, jadi uh, berikut adalah cuplikan video-video uh, yang saya sampaikan. Ini adalah produk-produk atau hasil project-based learning dari siswa-siswa kami. Jadi memang uh, untuk multinational daily news barusan, ini memang ada permasalahan yang berbeda yang diangkat dari gurunya, yakni tim English waktu itu. Ya, Jadi memang ada beberapa learning objective yang terkait agama Islam. Jadi semua pelajaran itu bisa masuk ya Bapak-Ibu, tidak hanya pelajaran STEM, tapi memang seluruh pelajaran bisa diintegrasikan. Nah, uh, demikian adalah penjelasan saya berkenaan project based learning. Nah, ini saya ada sedikit sharing saja berkenaan dengan story based program. Jadi semua berawal dari cerita nih Bapak Ibu buat yang lower primary atau yang TK SD ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu yang hebat di sini adalah pengajar-pengajar kelas bawah boleh digunakan dari uh, berawal dari cerita pentingnya yaitu meningkatkan kecakapan komunikasi verbal, meningkatkan kemampuan menyimak, meningkatkan kreativitas, mengasah ingatan, dan tentunya meluaskan cakrawala pengetahuan. Nah ini ketika saya membacakan cerita berkenaan dengan telur. Jadi ceritanya cuma tentang telur nih Bapak Ibu ya. Mohon disimak sebentar ya, sedikit saja beberapa detik. Chickens aren't the only one. Chicken lay the eggs you buy. The eggs you boil or fry or die. Nah ini full online ya Bapak Ibu. Jadi saya baca ini itu online. Ternyata mereka idenya cuma berawal dari telur. Ada loh yang dapat ide ini mereka dia mau buat magic a egg. Dia yeah, bikin okay. magic egg. Ternyata murid saya ini um, apa berinovasi untuk membuat magic egg eksperimen. Ternyata kalau telurnya disusun ini tidak pecah ya Bapak Ibu ya. Jadi memang uh, berdasarkan dari cerita berawal dari cerita ini banyak sekali kreativitas yang tergali seperti itu. Nah, ini salah satu contoh project proyek telur mereka ya. Ada yang membuat kreasi telur, memasak telur. Jadi memang berawal hanya dari telur. Baik. Uh, Sebelumnya sebelum saya lanjutkan Ibu Heti, Pak Indra apakah saya masih ada waktu atau mungkin sudah habis? Bagaimana Bu Heti? Ya. Lanjut, Lanjut aja, Miss. Oh, ya. oke. Okay. Ya, baik, terima kasih ya ya. ya. ya, jadi ini berawal dari cerita ya, Bapak Ibu. Ya, ini juga kalau Bapak Ibu lihat ini mereka membuatnya secara live ya, Bapak Ibu. Jadi, mereka membuat desain rumah ya. Desain rumah ketika Bapak Ibu lihat di sini ini secara live ya saya berikan waktu sekitar 15 menit ya tidak boleh tantangannya tidak boleh pakai lem nah, tantangannya tidak boleh pakai lem atau alat bantu gunting nah ini bapak bisa lihat bapak ibu ya di layar bahwa ternyata ide mereka ini berbeda nah inilah tujuan kita Menciptakan generasi yang berbeda daripada yang lain. Menciptakan generasi yang mampu menjawab tantangan masa depan yang memiliki ide yang berbeda, inovasi yang berbeda, tidak semua sama, dan bukan kita yang mengarahkan inovasi mereka, tapi mereka sendiri yang memiliki inovasi dan kreativitas. Bapak, bisa, Bapak, Ibu bisa lihat dari visualnya, ya. Ini setiap anak memiliki rumah yang berbeda, padahal bahannya sama semua tapi ide mereka masing-masing berbeda seperti itu. Jadi itulah sebenarnya uh, tujuan pembelajaran uh, project-based learning yakni mengasah um, skill abad 21 mereka. Nah, ini hanya mungkin uh, sekedar sharing sebelum saya menutup. Biasanya nih Bapak Ibu kalau pembelajaran online anak-anak sudah bete nih ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang karena monoton tugas saja gitu ya kadang-kadang juga sampai mereka off cam anaknya nggak tahu di mana gurunya lagi ceramah anaknya udah nggak ada di layar <laughs> seperti itu ya kadang ini uh, ya inilah masalahnya ya karena mereka tidak tertarik begitu ya jadi memang kita harus kreatif nih bapak ibu saya ini uh, dapat ide baru ceritanya kemarin ya saya bikin our favorite day ini cuma buat kayak energizer aja di pagi hari. Jadi saya setiap minggu nih saya bikin sharing session nih Bapak Ibu. Jadi apa sih yang mereka sukai, mereka boleh jadi apa aja, bebas menjadi apa saja. Di hari ini mereka di setiap hari seminggu sekali mereka ini kita sebutnya our favorite day. Jadi ada yang mau main piano boleh, ada yang membawa dan bercerita tentang burung lovebirdnya boleh, ada yang juga membawa mainan kesukaan mereka dan bahkan ada yang membawa ikan kesayangan mereka dengan memakai baju Wonder Woman. Ini semua anak-anak kelas 1 yang memang Uh, mereka sharing interest mereka, terkadang siswa juga mau didengar. Ya, bapak ibu, bukan gurunya aja yang mau didengar. Kadang gurunya, kalau online, bilang, "Please listen to me, perhatikan saya," gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hanya itu, anak-anak juga mau didengar. Jadi, memang uh, inilah yang membuat saya untuk... Memberikan kegiatan yang cukup menarik buat mereka, jadi mereka semangat sekali setiap mau memulai hari setiap minggu ini. Ibaratnya, ini buat recharge ya, walaupun online, tapi mereka semangat karena mereka membawa apa yang mereka sukai, sukai di dalam kelas juga. Tentunya ada story with parents, ya, jadi nggak cuma anak yang diundang, tapi saya juga mengundang orang tua murid ke kelas gitu ya, jadi nggak cuma anaknya, tapi memang juga uh, komunikasi orang tua murid antar, dengan sekolah dan orang tua murid harus terjalin, nah inilah kunci keberhasilan dari pembelajaran online, seperti itu, karena memang yang di rumah kan gak ada terdepannya orang tua murid ya, daripada ikatan emosional boleh nih Bapak Ibu, boleh uh, di apa, di, 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 di dikasih kesempatan orang tua murid untuk juga Ikut kan, mereka pasti excited ya. Kalau mamaku papaku ikut sharing dan bercerita, ini di sebelah kiri orang tua murid saya ada yang memang profesi dokter gigi, jadi sharing bercerita tentang uh, pentingnya menjaga kebersihan gigi. Kemudian uh, ada orang tua murid yang bercerita berkenaan dengan uh, planet dan sebagainya. Baik, mungkin begitulah. Uh, sekian dari saya, ya. Kami juga ada program Muhadoro cuma mungkin saya akan uh, jelaskan di nanti. di apa di pertemuan selanjutnya uh, kemudian saya demikian saya akan menyampaikan terima kasih saya kembalikan lagi kepada ibu erki uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh wah luar biasa pak indra miss arum Kaya. ini ya keren keren banget Bukan cuman siswanya aja yang keren, gurunya juga keren, punya metode-metode pembelajaran supaya siswanya itu bisa uh, interaktif, ya. Bukan siswanya juga, tapi ada orang tua murid juga. Semoga metode-metode uh, yang sudah dipaparkan oleh Miss Arum ini bisa dicontoh buat teman-teman semuanya ya di Indonesia. Uh, selanjutnya nih Pak Indra. Uh, Bu Eti, tadi, ya, tadi sana. kan. Uh... Podcast saya nggak keluar nih. Sekarang udah bisa ini. Saya minta izin bentar ya. Dua menit boleh, aja boleh, baik, untuk nunjukin podcastnya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian. Tadi contoh bagaimana... Ini tadi SD udah ngelihat ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ini sekarang yang SMA. Tadi menggabungkan empat mata pelajaran dengan 4 KD yang berbeda. Tadi biologi tentang bakteri. Kemudian PPKN tentang pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang 1945, kemudian matematika tentang persamaan perdasamaan eh, apa satu variabel, kemudian bahasa Indonesia dengan teks observasi. Kita mau lihat karyanya seperti apa. Halo, selamat datang di podcast kami. Nah, gimana nih kabarnya? Baik semua ya? Baik. Baik. Oke, sebelum mulai, kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama ya. saya Lindia. Saya Agnes. Saya Matias. Saya jadi benar ya, empat orang ini nggak ketemu, tapi mereka, dan ini tidak ada lagi di sekolah ini guru yang ngajar. Mereka semua mencari bahannya secara mandiri. Nah, kita lihat yang mereka lakukan. Philip. Oke, oke. Jadi, apa nih tema podcast kita kali ini? Bagaimana Indonesia terserang pandemi oleh bakteri? Oke, okay. um, enaknya kita mulai dari mana ya? Gimana kalau apa itu pandemi? Nah, mereka masuk dulu dengan apa itu pandemi. Jadi menjelaskan pandemi itu apa, termasuk pandemi yang saat ini sedang terjadi disebabkan oleh virus. Eh, pandemi itu yang ada kayak sekarang. Kemudian mereka mulai masuk ke bakteri. Dan menghasilkan vitamin K. Terus pembuatan makanan nah, kayak yoghurt dan yakult juga pakai bakteri. Dan itu pembuatan antibiotik untuk menimbulkan. Jadi tadi ini iya, iya, ya, dong karena oh, mereka so. mampu menjelaskan eh, diri kita, bakteri, cara reproduksinya, kita. manfaatnya apa ya, di sini. juga, juga ya. cepat, cuma 50 bakteri bisa aja menit berikutnya jadi 100 atau lebih nah, kemudian lebih. kita lihat bagaimana dengan materi lain. Ternyata matematika masuk Dep di sini. Nah, kita cari Nah, bagaimana cara bakterinya berlipat ganda setiap dua menit, dan itu langsung masukkan perhitungan dulu, tadi. Jadi, yang tadinya selama 2. ini mereka belajarnya dengan cara teori, kasih soal, kasih soal, kasih soal, sekarang mereka sudah praktek. Oh, ini ternyata dipakai bisa menghitung bagaimana peningkatan jumlah bakteri yang berhubungan dengan pandemi. Nah, jadi kan masuk nih. Kemudian kita lihat, nah ini sekarang PPKN-nya. Um, ada nggak sih koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah gitu, lip? Ya ada mengangani wabah penyakit gitu? Ya dong biasanya di di daerah. Nah kita lihat, masuk kan, gitu. Ya, jadi, pemerintah jadi pemerintah di dalam karya ini kita bisa lihat biologinya KD-nya tercapai, PPKN-nya tercapai, matematikanya tercapai, bahasa Indonesia nggak kelihatan, tetapi tercapai juga karena mereka sudah mengumpulkan, menganalisis hasil dua teks observasi yang tidak muncul dalam karya. Jadi kita bisa lihat mereka tidak hanya menguasai kompetensi dasarnya atau capaian pembelajarannya, tapi mereka bisa membuat karya baru yang betul-betul menjawab tantangan dunia. Jadi inilah yang eh, kita kita bisa laksanakan dalam pembelajaran berbasis proyek. Itu Bu Heti eh, tambahan dari saya. Itu sepertinya ada beberapa pertanyaan. Mungkin karena waktu juga sudah sudah habis. Mungkin bisa satu pertanyaan buat eh, Miss Arum, satu pertanyaan buat saya. Kemudian kita bisa tutup. Baik, Pak Indra. ya bagus banget semuanya. Video videonya bagus banget. Emang kita sudah sekarang semakin eh, maju semuanya ya untuk digabungkan semua pelajaran menjadi satu. Baik Pak Indra untuk sesi tanya jawabnya ini sebenarnya sih ada banyak ya cuman karena waktunya juga sudah hampir habis saya bacakan random aja buat Pak Indra ini. Saya gabung-gabungkan aja nih, Pak. Ya ada dari Pak Raider Marpaung ini kalau semua sudah sampai level menciptakan pekerjaan lalu siapa yang jadi pekerjanya Pak? Terus juga ada Bu Elizabeth nih untuk menjadikan siswa kreatif dan kritis dibutuhkan guru yang kreatif, kritis dan inovatif. Ini tantangan bagi guru yang suka puas dengan yang apa apa adanya gitu. Bagaimana Pak cara menerapkan PBL ya, Project Based Learning pada mapel seni budaya? Jadi digabungkan aja nih pak jawabannya. Bisa diulang yang tadi pertanyaan utama agak agak hilang tadi Bu Heti. Oh iya. Yeah. kalau semua sudah sampai level menciptakan nih pak, yang tadi yang C uh, C 6 ya. Ya. Yeah. Uh, semua sudah menciptakan pekerjaan, terus siapa yang jadi pekerjanya pak? Gitu. Oke. Okay. Yang keduanya tadi uh, tantangan bagi guru yang suka puas dengan apa? Mm -hmm dengan yang apa yang ada, dengan apa yang ada gitu. Bagaimana tantangan bagi guru yang suka puas dengan apa yang sudah ada gitu? Ya, oke. Okay. Yang pertama yang menjadi pekerjanya siapa? Yang jadi pekerjanya adalah robot. Yang jadi pekerjanya adalah teknologi, adalah mesin dan itu adalah desain masa depan demikian. Jadi yang namanya bekerja itu adalah mesin, adalah robot. Nah, manusia itu adalah yang memberikan perintah kepada robot untuk bekerja, memberikan perintah pada mesin, pada komputer untuk menyelesaikan apa tugasnya kan begitu. Makanya kita membutuhkan masyarakat yang cerdas kan tadi. Masyarakat di level yang mampu mencipta, bukan hanya diperintah, bukan hanya disuruh. Jadi, memang kelihatannya eh, terlalu muluk-muluk, ya. Tapi, sebetulnya ini yang akan terjadi, dan sudah terjadi. Sebetulnya, semakin banyak pekerjaan tadi yang digantikan oleh mesin atau teknologi. Nah, mengenai kondisi eh, para guru ini, saya akan mengambil kata bijak dari Saidin Ali. Ali bin Abi Talib mengatakan, "Didiklah anakmu sesuai dengan zamannya." karena mereka tidak lahir di zamanmu dan begitu. Jadi kita sebagai orang tua apalagi pendidik harus memahami apa yang akan dihadapi oleh anak didik kita di masa yang akan datang. Orientasi kita adalah di masa depan, jangan di masa lampau. Seperti saya katakan tadi kan gitu. Kalau era 1.0 itu eranya berburu alatnya itu adalah tombak, busur, panah, kapak, batu, kan begitu. Tapi era 2.0, era bertani, alatnya cangkul, sabit, kan begitu. Kan akan aneh kalau kita mengajarkan anak untuk berkarya di sawah, tapi suruh pakai busur dan panah. Kan gitu. Tentunya harus menyesuaikan dengan kondisinya. Nah, sama dengan kondisi kita yang di masa yang akan datang itu jelas basisnya digital. Jadi alat kerjanya juga harus gawai. Kemudian ya tadi kebutuhannya adalah kita nggak butuh lagi kok guru yang ceramah, guru yang ngasih nilai, guru yang ngoreksi, nggak perlu lagi. Kita justru membutuhkan guru yang mendorong anak itu menemukan jati dirinya untuk mereka menjadi pencipta. Dan berhubungan dengan kita bicara seni budaya, Justru banyak sekali yang bisa dilakukan dengan seni budaya ini. Nanti deh di webinar berikut akan saya tunjukkan karya yang basisnya sudah seni budaya, kan begitu. Jadi jadi itu sangat sangat menarik untuk bisa bisa membuat karya yang berhubungan dengan seni budaya, tapi berhubungan dengan mata pelajaran dan itu sudah bisa dilakukan. Begitu bu Eti? Ya Baik Pak Indra, terima kasih atas jawabannya. Ini ada uh, pertanyaan juga buat Miss Arum nih. Miss Arum, uh, dari channelnya Dekasul nih, mohon solusi, ada beberapa siswa yang memang sulit untuk hot dan berpikir kritis selalu ketinggalan. Juga tidak mau berkolaborasi dengan temannya. Prestasi belajarnya rendah. Saya pernah survei, memang minat belajarnya rendah. Bagaimana solusinya Bu Arun? Yang kedua, eh, tadi ada pertanyaan nih dari Pak Romul dus ya. Ini menanyakan terkait videonya. Apakah murni kegiatan dan karya mereka sendiri atau dibantu oleh ibunya? Gitu. Yang ketiga nih Bu Arum, eh, izin bertanya, bagaimana PBJL untuk anak TK? Apakah fasenya sama? Ini dari Bu Eha Nurseha Fadli. Miss Arum mohon bantu dijawab. Ya, terima kasih Bu Hetty. Ya, untuk pertanyaan pertama ya Bu Hetty ya tadi ya. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi eh uh, berkenaan dengan sorry Bu Heti tadi sempat hilang sedikit berkenaan dengan high, high thinking skill Bu. Ya, high order thinking. Jadi memang siswanya ternyata uh, setelah disurvey uh, belum ya, ternyata belum. Nah, di sinilah fungsinya Para pengajar nih Bu Heti dan Bapak Ibu sekalian. Jadi memang seperti saya katakan sebelumnya bahwa ini berawal dari uh, para pengajar ya. Jadi fungsi kita ini bukan lagi uh, memberikan tes, memberikan evaluasi tertulis saja gitu ya. Tapi memang kita harus uh, memberikan uh, dorongan kepada siswa uh, bagaimana um, dapat Mengundang high order thinking skill mereka, gitu ya. Uh, mungkin mereka bisa terchallenge dengan uh, memberikan permasalahan-permasalahan uh, terjadi. Kita bisa lemparkan pertanyaan, permasalahan-permasalahan terjadi di sekitar kita seperti itu. Dan juga, mungkin solusi dari saya mungkin bisa ditambahkan juga aktivitas-aktivitas uh, yang uh, membutuhkan kolaborasi. Nah, ya seperti yang saya sharing tadi uh, our favorite day. Nanti kan di situ ketika mereka bisa presentasi berkenaan dengan apa yang mereka sukai. Biasanya kalau anak-anak kalau dimulai dengan apa yang mereka suka itu mereka excited, Bu. Ya, biasanya seperti itu. Apa yang mereka sukai. Jadi tidak langsung bisa uh, tidak langsung terjun kepada uh, learning objective ya. Jadi bisa kita uh, mulai dengan seperti itu ya. Mulai dengan apa yang terkait dengan keseharian dan uh, hal yang mereka sukai. Nah, dari sana mereka nantinya akan terundang untuk Uh, apa terundang untuk mengkritisi samain juga contohnya uh, tadi sempat melihat siswa saya ada yang sharing berkenaan dengan uh, apa lovebird ya jadi ada yang suka lovebird jadi dia sharing berkenaan dengan lovebirdnya nah kemudian temennya dia mulai bertanya nih nah itu kan mereka mengkritisi juga ya maksudnya mereka mulai kritis gitu ya mereka bertanya gimana sih cara Kok bisa sih kamu merawat lovebird seperti itu dan bagaimana sih caranya uh, apa merawat lovebird kemudian juga apa sih uh, apa, uh, uh, apa uh, kenapa kamu menyukai lovebird seperti itu dan dia mulai sharing di sana itu kan sudah kolaborasi ya bu ya begitu jadi memang uh, dimulai dari kegiatan apa yang diberikan uh, pada saat pembelajaran terutama pembelajaran online kemudian di pertanyaan selanjutnya tadi uh, kalau tidak salah uh, bertanya berkenaan dengan Uh, apa Bu yang nomor tiga tadi karyanya. yang nomor tiga, iya, oh ya karyanya, ya karya muridnya karyanya itu dibantu, uh, dibantu nggak sama orang tuanya gitu? Iya oke, okay. kalau untuk uh, terima kasih, pertanyaannya Ibu, jadi memang uh, untuk karya-karya uh, anak murid saya ini murni ide hmm. dari mereka, ya ide dari inovasi berdasarkan dengan yang tadi saya bilang ada fase ketika mereka ber Berdiskusi satu sama lain untuk menentukan produk apa, jadi bukan orang tuanya nih yang yang menentukan mau produk apa, gitu ya. Karena kan terbukti memang kita monitor juga, ya, dari awal mereka berdiskusi satu sama lain, gitu kan? Mereka akhirnya sepakat mau produknya apa. Nah, tentunya untuk siswa kelas 1, ya, lower primary, untuk proses pembuatannya tentunya tidak mungkin juga murni mereka merekam sendiri dan sebagainya tentu tidak itulah fungsinya komunikasi dengan orang tua maka tadi dalam fase nomor tiga itu saya sebutkan bahwa kita juga harus mengkomunikasikan progres yang sudah kita record itu kepada orang tua gitu jadi tidak tidak hanya kita melemparkan isu saja kepada siswa kemudian siswa ada ini, tapi orang tuanya nggak diinformasi karena itu pasti ada miskomunikasi seperti itu nantinya jadi memang ada support dari orang tua murid Uh, untuk proses uh, apa seperti perekamannya dan sebagainya. Namun idenya dan produk akhirnya itu semua hasil dari mereka. Tapi untuk uh, kelas lima, kelas 5 dan 6 tadi hasil proyek itu murni mereka sendiri yang edit juga mereka bu. <laughs> ya bagaimana jagoan dia daripada gurunya seperti lebih seperti itu ya. Semoga menjawab ya bu ya. Untuk yang ketiganya nih bu Arum uh, PBJL uh, untuk anak TK pastinya sama enggak? Oh ya, oke. Okay. Nah, kalau untuk anak anak ini kurang lebih sama-sama PGBL yang saya jalankan untuk grade 1, kelas satu, karena kan memang uh, tidak terlalu jauh ya uh, jenjang usianya seperti itu. Jadi uh, early childhood juga bisa diaplikasikan. Jadi boleh mulai dari uh, story base yang simple-simple ya, aja ya seperti itu. Dari story base, dari story base itu nanti kayak tadi yang telur itu kan simpel sekali ya itu di TK juga ya, bisa bu ya. uh -uh. jadi cepat nonton telur nanti tinggal dibebaskan mereka mau membuat apa gitu seperti itu yang terkait yang terhubung dengan learning objective dan tujuan pembelajaran kira seperti itu semoga menjawab ibu ya. saya tambahin ya, deh bu Heti kalau kita boleh, bicara Pak, TK, kalau kita bicara TK tentunya jangan yang berbasis teks ya gitu jadi jadi jangan kita kenalkan dulu dengan baca tulis hitung dalam bentuk simbol, dalam bentuk teks. Jadi biasanya yang saya sarankan mulai dengan guru membacakan cerita. Nah kemudian dari cerita itu bisa kita kembangkan dengan cara yang lain. Misalnya kita bikin ceritanya itu stop di tengah. Misalnya cerita eh, maling kundang. Kan? Kita stop sampai dia itu eh memaki-maki ibunya, tidak tidak mengakui sebagai ibunya. Nah, kemudian kita minta mereka untuk membuat cerita yang baru mengakhiri kisah Maling Kundang. Itu kan udah sudah sudah C6 ya kan jadi nggak ngikutin itu menurut mereka kelompok itu akan dibuat seperti apa nah itu bisa dalam bentuk gambar bisa dalam bentuk video bisa dalam bentuk uh, mereka bercerita begitu atau saling isi itu salah satunya begitu itu yang bisa kita buat project based learning. Gitu Bu Heti? Ya baik, Pak Indra, intinya kalau yang uh, untuk TK PAUD itu jangan uh, ke baca tulisnya dulu ya Pak Indra ya, lebih jangan, ke malah, malah bahaya hati. itu, merusak ya, malah. merusak eh uh, kemampuan literasi. Ya, lebih baik kita pendekatan melalui cerita-cerita untuk memancing interaksi. Ya, begitu. Ya, Betul. Betul. Uh, baik uh, Pak Indra, uh, Miss Arum, terima kasih sore ini ilmunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Buat bapak ibu yang ingin mengundang Pak Indra ke untuk melatih pembelajaran ber berbasis proyeknya, boleh menghubungi nomor yang sudah ada di live chat ya atau saya bacakan di 081316083166. Nanti ada admin yang membalas ya untuk mengagendakan kegiatannya bersama Pak Indra Karsnyaji. Terima kasih Bapak Ibu guru semuanya yang sudah mengikuti acara pagi pakar berbagi sore ini. Semoga ilmunya bermanfaat, dapat diaplikasikan ke eh, lapangannya langsung saya atas nama Heti Kustrianingsi mohon maaf jika ada kata yang salah dan kurang berkenan. Sampai berjumpa di lain waktu dengan tema yang berbeda lagi. Jangan lupa subscribe, komen, share juga. Loncengnya dibunyiin ya, jadi biar tahu nanti ada pelatihan apa lagi. Begitu Pak Indra, terima kasih banyak. Bu Arum, terima kasih banyak ilmunya. Jangan bosan-bosan kasih ilmu lagi buat teman-teman semuanya nih. Wallahihtaufik ya. walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya selalu. Terima kasih banyak.